Malam, Bray. Selamat malam. Sesuai janji, malam hari ini kita nge-live lagi setelah sekian purnama tidak nge-live. Dan malam hari ini sesuai janji kemarin kita live lagi. Cuma malam hari ini bukan Q&A, jadi kita tidak menjawab pertanyaan. Ya, jadi bukan Q&A sekali lagi ya, tapi sharing seperti biasa. Jangan di report ya. Jadi nanti kita live lagi sesuai janji kemarin di live-nya Mas Dimas. Besok kita live, ya udah hari ini kita live. Sebenarnya belum pede nge-live sih, nanti mungkin Mas Dimas yang akan menghandle. Jadi aku mempersiapkan roomnya aja sama jawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi live-nya anggap aja ini live copy ya. Anggap aja ini live copy. Gitu. Selamat malam semuanya. Ya, kabar baik semuanya yang lagi nonton. Komentarnya sudah terekam semua, aku baca semua. Ya, jadi malam hari ini temanya sharing kayak kemarin. Nah, nanti gini, pasti nanti karena banyak yang bertanya ya, nah nanti kita bikin rules dulu nih, bikin perjanjian dulu nih ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang bertanya, silahkan menulis pertanyaannya. Tapi kalau misalnya belum dijawab, jangan mutung ya, karena saking banyaknya pertanyaan dan komentarnya itu banyak. Nah, jadi harus dilihat satu-satu. Satu, yang kedua jangan spam. Ya, kalau spam nanti kasihan yang lain tanya. Kalau yang tanya kena spam, spam komentar nanti jadi kependem. Gitu. Jadinya tolong jangan spam, kita diskusi ya, komentarnya sesuai diskusi gitu ya. Yang ketiga jangan di report ya. Karena nanti kalau di report lagi live ini, teman-teman yang tanya itu enggak bakal kejawab pertanyaannya. Gitu ya, Bray. Jadi tolong kita kerjasamanya ya. Jadi kalian boleh tanya, nanti aku jawab. Tapi tolong kalau misalnya ada pertanyaan yang belum dijawab, silakan ditulis terus gitu ya. Tapi jangan spam. Ya, ya sekali dua kali tiga kali ya, nanti aku cari. Dan nggak semua pertanyaan bakal dijawab kalau misalnya pertanyaannya mungkin agak terlalu tinggi bahasanya, terus ada pertanyaannya dia yang kurang tahu gitu ya. Jadi mohon dimaklumi, di sini kita manusia bukan Tuhan yang harus menjawab semuanya dan bisa menjawab pertanyaan itu. Jadi nanti aku pilih pertanyaan yang simple, penting dan beredukasi ya. Jadi pertanyaannya yang edukasi, bisa buat pengetahuan kalian. Jadi kita saling diskusi ya, pertanyaan yang edukatif, pertanyaan yang saling sharing, pertanyaan yang berguna untuk kita semua. Jadi pertanyaan yang penting-penting gitu ya, yang penting-penting. Gitu, Bray. Live kita pada malam hari ini semoga tidak berhenti tiba-tiba lagi gitu ya. Jadi mohon kerjasamanya buat teman-teman yang lagi nonton ini. Belum pede sih sebenarnya, cuma ya karena kemarin aku udah janji mau nge-live habis futsalnya, aku baru pulang futsal. Ya udah kita live. Oke. Bisa ya? Kita kerjasama ya, oke? Okay. Oke, teman-teman, pertanyaan udah banyak banget. Astagfirullah. Terima kasih yang sudah support. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Kabar saya baik. Semoga kabar teman-teman juga baik. Nanti nunggu Mas Dimas. Ya. Jangan di-report lagi. Ya. Jangan di-report ya teman-teman. Aku nggak mau live ini tiba-tiba berhenti ya. Tolong, please jangan di-report. HBD Mas Daya, terima kasih ya. Oh iya, terima kasih yang kemarin udah ngucapin ya. Kemarin saya nyawanya kurang satu kemarin. Nah, terima kasih yang udah mengucapin, yang udah mendoakan, yang udah mensupport gitu ya. Semoga doa-doa kalian ke aku balikin ke kalian semua. Jadi doa kalian balik ke diri kalian sendiri. Ya, terima kasih.
atas ucapannya, atas supportnya, atas semangatnya ya di hari brojolku kemarin ya. Nyawanya kurang satu, aku tambah tua, tambah pikun, tambah sepuh gitu ya. Jadi mohon kerjasamanya dan mohon bantuannya untuk selalu mendoakan ya. Karena nyawanya udah kurang satu nih. Kalau ulang tahun itu nyawanya kurang satu gitu, jadinya tambah tua gitu. Oh, oke. Nanti mungkin kita diskusinya sama Mas Dimas, nggak tahu sama siapa lagi yang mau ikut. Nanti kita lihat. Sama kayak kopi ya. Jadi mungkin kita diskusi tentang ya pertanyaan-pertanyaan kalian nanti. Tapi aku pilihin pertanyaan yang edukatif tadi ya. Mohon maaf ya. Jadi pertanyaannya, yuk pertanyaannya yang penting gitu ya. Yang penting buat kita semua. Jadi biar kita dapat pembelajaran, dapat edukasi gitu ya. Kalau pertanyaannya, Mas sudah makan gitu. Semangat terus Mas. Terima kasih ya. Saling menyemangati ya. Saling menyemangati. Bentar ada telepon. Bentar. Mas Dimas, silakan. Ngisi dulu Mas, aku ada telepon. Ini ada telepon. Mas Dimas, dihandle dulu. Halo. Halo, Mo. Selamat malam. Masdanya ada telepon sebentar ya. Masdanya ada telepon sebentar. Aku baru datang langsung dimintain nge-handle dulu nih. Aduh, ya udahlah. Nanti kita tunggu yang punya lapaknya aja ya. Lapaknya nanti, yang punya lapaknya lagi ada telepon dulu sebentar ya. Oke, selamat malam buat teman-teman. Selamat datang di live. Bukan live kopi ya, ini lapaknya Masda ya. Jadi ya live malam Jumat. Live-nya malam, live-nya bincang-bincang seputar kereta api. Kita ngobrol-ngobrol kereta api cuy. Tapi seperti yang tadi udah Masda jelasin, kita mohon tertib ya, kita mohon tertib, jangan ada spam, jangan di report yang terutama gitu. Jangan baperan lah pokoknya lah ya, gitu aja. Ini aku sambil baca-bacain pertanyaan aja ya, dan kita kayaknya ngebahas apa nih enaknya nih malam ini. Kalian bisa kirim pertanyaan aja di sini ya, tulis pertanyaan, nanti bakal di pop up kok sama Masda gitu. Tuh iya sebentar tuh kata Mas. Bentar ya, bentar. Lagi ada telepon. Iya, oke. Okay. Masnya lagi ada telepon sebentar ya. Gak ngundang Mas Risang. Mas Risang nanti gimana? Nanti dikirim aja coba. Nanti coba dikirim linknya. Gitu. Bahas KLB kemarin. KLB yang lintas selatan kah? Yang katanya sampai 121 ya? Mau bahas dari apanya nih? Mau bahas dari apanya nih untuk KLB-nya? Soalnya kita-kita, aku sendiri dan Masda kan kita nggak ikut uji cobanya. Dan kita nggak mantau di jalur selatan sana gitu. Kita mau bahas apa nih? Apanya nih? Halo Mas Dimas, halo juga. Assalamualaikum Mas Dimas, waalaikumsalam. Kak Brawijaya sama Kak Mataram aja jalan perdana besok. Iya, nanti aku bakal live juga ya. Bakal lihat bareng-bareng. Kita lihat Mataram aja sama Brawijaya. Tapi Brawijaya usahakan aku bisa deh. Aku coba usahakan bisa. Soalnya kalau Brawijaya lewat Cirebon itu dia ini ya, mepet banget habis maghrib ya soalnya. Dan rumahku jauh buat kesana, buat hunting ke kota. Gitu. Undang Kang Yusril, undang Angela Giani. Kalau orang yang nggak sibuk ya. Baru nyadar Brawijaya tutup sementara. Oh, udah lama. Udah dari sejak PPKM darurat. Udah dari sejak PPKM darurat dia nggak beroperasi. Gitu. Telepon sama siapa Mas Dimasda? Ya, itulah urusan nggak tahu urusan dari siapa ya. Saya juga nggak tahu gitu. Masda kan ada telepon tadi. Ya biarkanlah, mungkin itu urusannya Masda ya gitu ya, pribadi mungkin. Izin mau tanya, kalau saya udah vaksin 2 kali, apakah saya tetap tes antigen maupun PCR untuk naik kereta? Ya, jadi
selama belum ada update persyaratan dari KAI, walaupun kita sudah vaksin 2 kali, tetap harus menyertakan surat tes antigen dan PCR. Dan ingat, masa berlakunya untuk antigen 1 kali 24 jam dan PCR 2 kali 24 jam, begitu ya. Izin bertanya, di dalam kereta api itu kan ada istilah persusulan persilangan antar kereta api. Kalau persilangan itu apa ya, Mas Artinya? Persilangan tuh kereta yang datang dari beda arah. Misalkan gini, ada di single track, contoh apa ya? Contoh Kuto Jaya Selatan. Kuto Jaya Selatan bersilang dengan Argo Wilis. Kuto Jaya Selatan ke arah Kiara Condong, Argo Wilis ke arah Surabaya. Kan itu dua arah yang berbeda. Kuto Jaya harus ngalah Argo Wilis yang berjalan langsung. Nah, itu namanya persilangan, gitu. Bersilang. Argo Wilis menyilang, Kuto Jaya Selatan bersilang dengan. Maksudnya bersilang dengan ya, dengan siapa? Argo Wilis, gitu. Gitu. Persusulan, kalau persusulan berarti dia datang dari satu arah yang sama. Misalkan kayak gini, contoh yang sekarang tuh Bangunkarta. Bangunkarta dia disusul Argo Lawu di Kebumen apa Gombong gitu, lupa saya. Gitu. Kalau persusulan tuh dia datangnya dari satu arah yang sama, kalau misalkan persilangan dia dari dua arah yang berbeda gitu. Gampangnya begitu sih. Ingin tahu jenjang? Oke, teman-teman, sorry ya sebentar. Ini okay. Aku ternyata dipanggil ada kerjaan, tapi aku tetap di laptop ini. Aku sambil WF, apa nih, work from laptop ya. WFL. Nah, sebentar ya. Ini soalnya okay, penting banget. Aku sambil bantu ini ya, sambil bantu nampung pertanyaan ya. Cikarang siap. Masih kena tes? Ya, oke. Okay. Cikarang masih kena tes PET kah? Belum tahu. Mas Dimas? Gimana? Ini suara aku kedengeran, ada aku nyetel lagu, suaranya kedengeran nggak? Kedengeran. Oh, iya, sorry. Tamatin dulu ya. Oke. Ingin tahu jenjang atau proses jadi masinis, butuh berapa lama proses tersebut? Aku belum tahu ya, jenjangnya berapa lama, prosesnya berapa lama ya, tapi yang pasti lama sih. Nanti kita bahas sama Mazda ya, mungkin Mazda lebih tahu, atau mungkin nanti kita undang seseorang lagi, gitu, barangkali bisa menjawab. Kalau Cikarang kena tes PET setauku udah enggak sih, tapi enggak tahu, nanti kita bahas ya. Persilangan dan susulan KAI paling langka yang pernah dialami. Persilangan dan susulan KA paling langka yang pernah dialami. Kalau aku pernah ngalaminnya naik Jakatingkir sih dulu. Naik Jakatingkir waktu dia dipendekin cuma sampai Jogja aja, sampai Lempuyangan aja. Dia kena dua susul sama satu silang. Dua susul tuh dia sama Argo Wilis sama Argo Dwipangga, dia silangnya terus silangnya sama Pasundan kalau nggak salah. Itu itu pengalaman paling wow sekali sih. Bangunkarta disusul Argo Lawu di stasiun Kuto Arjo. Bukan Kuto Arjo, Kebumen atau apa ya? Kalau Kuto Arjo okay, udah. Okay. Terima kasih. Mohon maaf. Ini aku ada telepon dari kantor. Jadi kita lanjut lagi. Oh, bentar. Lanjut. Mas, ada gimana? Satu rekan lagi yang datang. Selamat malam, Bapak Alip. Oke, siap. Selamat malam, Pak Alip. Kita berdoa dalam nama Bapak. Pak Alip, selamat malam. Mik, masih coret miknya. Sugeng dalu, selamat malam. Selamat malam. Gimana kabar? 28. Alhamdulillah, masih sehat. Oke. Okay. Malam ini bahas apa? Pertanyaan-pertanyaan. Mas Dinas tadi apa nih? Ini aku udah nampung dua pertanyaan yang aku belum jawabin. Oke. Okay. Ayo, kita diskusi ini. Ya. Cikarang masih kena tespet kah? Taspat. Masih. Taspatnya berapa sih? Masih. 40 kalau nggak salah. 40, oke. Okay. Oh, belum ini ya? Belum DDT-nya belum diterusin ya? Belum SO lagi ya? Belum ada kabar SO lagi.
Cikampek apa Cikarang? Cikarang, Pak, Cikarang. Kalau Cikampek, Tasplat Abadi itu 50. Tasplat Abadi itu. Tasplat Abadi. Besok iya. Inggris, nggak boleh banter. Besok Inggris, iya. Anggrek, anggrek pun yang lewat sana juga pasti Tasplat, gitu. Ya. Ya, kalau ya, Cikarang. Ya, masih Tasplat, Cikarang Bekasi masih Tasplat. Kayaknya SO udah deh, Cikarang itu sudah SO, cuman belum belum lama, jadi mungkin masih nggak tahu ya, madetin apanya gitu, nggak tahu. Oke, oke, oke. Dalam kereta api, itu kan ada istilah persusulan atau persilangan antar kereta api. Kalau persilangan itu apa ya artinya? Persilangan itu apa artinya? Tuh, udah dijawab tadi sama Mas Dimas sedikit ya. Tadi aku mendengarkan. Sedikit. Jadi persilangan itu satu kereta berhenti dan satu keretanya langsung. Itu namanya persilangan. Kayak tadi analoginya Mas Dimas. Misal apa sih yang masih bersilang? Misalnya Gajayana ketemu Malioboro Express. Dek, mana ya Pak Alip ya? Di mana ketemunya? Samben. Dek Samben. Samben ya Samben. Di Kesamben. Nah, Malioboro Expressnya belok masuk jalur 2, Gajayananya langsung jalur 1. Nah, itu namanya persilangan. Persilangan. Tapi kalau dua-duanya persilangan berhenti itu persilangan apa enggak, Pak? Jadi di single track dua-duanya berhenti persilangan apa enggak, Mas? Ayo persilangan apa enggak? Ya persilangan sama aja sih. Ya, sama aja. Bertemu, bersilang itu bertemu. Ketemu persilangan itu di single track atau di double track yang sedang berlaku single track. Nah, gimana itu Mas, double track harus berlaku single track? Nah, jadi kalau misalnya double track itu satu relnya, satu tracknya itu sedang ada pemeliharaan atau perbaikan, jadinya dia berlaku satu jalur gitu. Nah, itu bersilangan. Contohnya gitu, kayak Linggapura Bumi Ayu tuh. Linggapura Bumi Ayu, satu jalurnya yang hulu kena Rinja kan? Nah, iya. Jadinya dia harus bersilang gitu. Iya, betul. Seperti analoginya Linggapura. Gitu. Itu teman-teman ini, bisa menjawab ya. Ini ada yang mau tahu nih jenjang atau proses jadi masinis butuh berapa lama prosesnya? Mungkin saat pendidikannya kali ya. Berapa lama ya? Pokoknya lama. Untuk menjadi masinis itu lama pokoknya. Duh, nggak tahu ya berapa lama ya. Nah, coba aku tanyain ya. Pokoknya lama. Jadi dia itu harus sekolah dulu, kalau nggak salah sekolah setahun. Magang di depo dulu, sekolah lagi, jadi asisten masinis, sekolah lagi, baru jadi masinis. Masinisnya dibagi beberapa tingkat. Masinis pertama, masinis muda, masinis madya. Ayo. Ada tingkatannya lagi. Nah, itu. Itu masinis pertama, masinis muda, masinis madya. Masinis pertama itu ya dari masinis baru ke masinis. Masinis madya, masinis muda dulu, masinis madya. Intinya okay. Gitu tingkatan-tingkatannya. Gitu teman-teman. Mau tanya persilangan dan susulan KA paling langka yang pernah dialami. Paling langka? Apa paling langka? Maksudnya mungkin yang jarang terjadi atau yang gimana ya mungkin, nggak tahu maksudnya apa nih. Langka ini langka apa dulu? Langkanya langka apa dulu? Yang apa keretanya jarang, kan? Yang jarang terjadi atau gimana nih? Apa momennya? Momennya mungkin. Kalau aku nggak ada sih persilangan sama aja. Ya? Cuman kalau yang pengen merasakan silang beset. Oh iya, silang beset itu, tapi enggak boleh sekarang. Cuman sekarang kayaknya enggak ada deh. Udah enggak ada sih. Enggak boleh. Silang paling langka ya, silang paling langka itu apa ya, enggak? Ya semua persilangan apa sih langka? Maksudnya ya mungkin kereta reguler silang KLB, nah itu langka. Langka iya, baru langka. Heeh, gitu. Atau mungkin ini silangannya harus langsir dulu ke jalur Baduk karena jalur jalurnya di Lebak Jero, di Lebak Jero itu. Tapi sekarang udah jarang ya, sudahnya udah nggak ada persilangan di sana, udah dia nggak standar. Garahan dulu pernah garahan
Atau mungkin persilangan Langka itu Lawu belok bersilang Kuto Jaya Utara, itu juga Langka. Oh, yang itu. Di Kebasen. Yo, jangan kira Lawu enggak bisa yang belok, enggak bisa kalah sama Kuto Jaya, pernah ya? Yang dirimu foto ada 3 kereta itu kan? Iya, ada 3 kereta. Satunya ketel. Satunya ketel. Iya. Itu gitu. Baru unik tuh, baru unik. Untuk peningkatan kecepatan di lintas selatan, apakah ada info perubahan nomor KA? Kalau waktu tempuhnya berubah, pasti ada perubahan. Yang pasti itu sih. Karena ya, itu sudah melenceng dari KPK-nya. Yang berlaku sekarang. Lebih cepat misalnya, berubah. Tapi ditunggu. Tapi kan belum sekarang. Kan? Nah, ditunggu mungkin akhir bulan atau bulan depan. Nah, sekarang masih diuji coba. Tadi udah diuji coba Surabaya-Bandung, ya kan? Ya. Nah, besok minggu depan siap-siap lagi Mas Dimas kita. Nanti ada uji coba jalurnya lagi minggu depan. Yoi. Ya. Tanggalnya cari sendiri. Cari sendiri. Nah, uji coba. Pokoknya kalau ada yang kayak gitu aku pasti live sih, ditunggu aja live huntingku. Berangkat pagi lagi, live pagi lagi. Live pagi lagi, berangkat pagi lagi itu. Pak Alip mau ikutan, ayo ikutan hunting ayo Pak Alip. Hunting lah. Jauh. Jauh. Gitu ya, teman-teman. Ya, kenapa stasiun Blitar kok enggak ada kereta api berjalan langsung? Mana? Kenapa stasiun Blitar enggak ada kereta api berjalan langsung? Pak Alip yang bisa jawab tuh, Jawa Timur. Dulu kayaknya ada deh. Maksudnya bukan kereta reguler ya, tapi kereta KLB sih. Kalau enggak salah KLBRI deh dulu. KLBRI. Nah, KLBRI deh kalau enggak salah dulu pernah LS Blitar atau KUJR ya, aku lupa. Tapi kalau kereta reguler ya semuanya wajib berhenti Blitar, wong penuh apa namanya? Menaik turunkan penumpang. Iya, gitu. Karena ada penumpangnya banyak gitu. Iya, itu penumpangnya banyak. Malah bahkan sekarang kan jadi terminus, kalau dulu kan Blitar belum terminus. Bahkan kereta yang memutar aja pun berhenti di Blitar loh. Dulu iya. Pernah kejadian jejer di stasiun Blitar itu ada 4 kereta. Gajayana, Sri Tanjung, Logawa, sama Penataran. Kalau nggak salah, Toho apa Penataran gitu. Jejer. Jadi jalur Blitar full ya waktu itu ya Pak? Full. Tanya aja ke Mas Tito. Mas Tito pernah moto kok. Pernah moto. Nah, ya, coba sekarang teman-teman DM Mas Tito, Mas Tito ayo ikut live di channelnya Mas Garda gitu. Ya, coba di DM orangnya, Dia lagi di mana sekarang? Dia lagi di Malang ya? Kayaknya tadi kan story. Enggak, tadi kan story-nya di ini ya, di Arjosari story-nya. Iya. Di Arjosari. Di mana ada peluncuran bis? Anu ya, 27 Trans ya. Oh gitu. Iya, 27 Trans yang ke Bandung. Sabtu aku ngebis Ya aku ngebis baru satu nih, baru sekali naik Sugeng doang. Kapan-kapan. Kesini lah naik ini, naik Medali Mas, Cirebon Malang. Apa? Aduh, Cirebon Malang tuh masalahnya banyak Pak. Medali Mas, Esri. Medali Mas, Esri. Terus Handoyo. Handoyo. Yang baru tuh apa ya sekarang tuh ya? Dulu. Sakindra. Sakindra itu Purwokerto. Bukan, enggak ada Sakindra di sini. Sakindra itu Purwokerto. Terus apa ya? Cirebon itu lupa aku. Cirebon Malang tuh ada yang baru tuh kemarin aku baru lihat, aku apa ya? Lupa ya. Aku apalah cuma 3 itu doang sih Cirebon Malang tuh. Atau ke Tegal dulu naik Rosalia. Waduh. Kenapa Rosalia enggak ke Cirebon aja gitu nanggung gitu. Emang Rosin ada di Cirebon ya? Ada kan harusnya? Enggak. Enggak ada. Jarang, Pak. Jarang aku nongkrong. Sugeng ya, rumah makan ya. Oke. Lanjut. Apalagi nih? Banyak banget pertanyaan ya Allah. Kenapa ya di kereta banyak yang disingkat dan bikin bingung kadang? Contoh KRL, kepanjangannya kereta rel listrik, atau bisa juga Karang Talun, stasiun.
Kepanjangan Pak kalau nggak disingkat. Kan iya. Itu akronim, maksudnya kan mempermudah. Iya. Orang misalnya mau di Jakarta, naik kereta rel listrik yuk. Kan kayaknya terlalu panjang gitu ya. Jadi iya, KRL gitu. Agak susah naik KRL gitu. Atau naik apa namanya? Apa sih namanya? Ya. Ya itulah pokoknya lah. Tapi gini ya, macam-macam akronim tuh beda-beda pengertian gitu. Kayak kemarin di liveku ada yang nanya SO tuh ada bisa istilahnya switch over dan siap operasi. Jadi beda maksud gitu. Kalau misalkan ini bergantungan dengan sarana jalur kereta ya SO tuh artinya switch over gitu. Tapi kalau misalkan ini bergantung pada sarana kereta ya siap operasi gitu. Itu cuma akronim. Tergantung konteksnya sih sebetulnya. Tergantung konteksnya iya. Apa? Betul. Tergantung betul sekali. Konteksnya apa? Kalau KRL kalau lagi ya. Pindah jalur lama ke jalur baru switch over. SO. Gitu kan? Iya. Kalau misalnya kereta itu SO ya itu berarti siap operasi. Itu tergantung konteksnya sih. Begitu. Bisa macam-macam. Kadang ya, akronim yang sama tuh bisa beda konteks gitu kalau di kereta api tuh. Contohnya ini KRL, kereta listrik, KRL Karang Talun stasiun. Begitu lagi, betul. Ada lagi. Tergantung konteksnya apa. Jut. Cari lagi. Oh, Bangun Kartini. Dimas yang nyari pertanyaannya nih. Kalau aku nyari pertanyaannya nanti aku dikomplain lagi nih sama Bangun Karta Susulawu di Kutoarjo ya? Aku baru tahu. Di Susulawu di Kutoarjo. Oh, harus buka bukan buku di... sakti lagi nih, bentar. Sebentar. Kayaknya iya deh, kayaknya pernah lihat. Bukannya di Kebumen ya? Kayaknya pernah lihat anu kan Bangun Karta ke Jakarta kan? Dua-duanya ke Jakarta. Apa perasaanku aja ya, pernah lihat fotonya Bangun Karta itu di jalur 4 stasiun Kutoarjo. Tapi terakhir aku pantau kayaknya di Kebumen deh, coba bentar. Coba. Buku saktinya, Pak. OTW. Buku sakti kita simpan dulu ya. Ya sih memang mepet ya jamnya ya. Kalau enggak salah mepet. Dari Solo itu jam 8 kurang. Dan nyampe Jogja, Pak, 3 kereta tuh mepet semua, Pak. Taksaka, Bangun Karta, Argo Lawu, mepet semua itu. Dia itu berangkatnya pagi banget. Iya. Kemarin. Iya. Disusul di KTA. Oh, ganti di KTA ya sekarang ya? Dia itu berangkatnya pagi banget. Kemarin di Madiun aja 7:30 ini kereta apaan? Oh iya, Bangun Karta. Pagi banget jadi cuma jam 5. Jakarta pasti dulu. Oke. Bangun Karta itu jalannya B ya? Bravo ya. B, 121B. B. 121B sama 7B. Dia itu berangkat Purwokerto jam berapa tuh? Apa, Pak? PWT apa Bangun Karta? Bangun Karta. Ganjil, Bangun Karta ganjil. Bentar ya, tak tanyakan dulu. Pokoknya jam 12:30 lah. Oke, ya pantas lah nyampe Jakarta sore lah ya. Memang sore, iya. Iya. Oke. Papasannya di AWN sama Bangun Karta. 121B. Yes. Tak tanyain dulu. Iya di Kutoarjo. Oh. 959 sampai 1017. Oke. Aduh, lama sekali. Aduh. Mas ini paling ramah di Daop 5 siapa, Mas? Mas ini semua ramah. Karena sudah kenal. Iya. Selama kita berteman, selama kita enggak polah itu apa ya? Enggak ningkah. Bertingkah. Neko-neko gitu ya. Enggak. Semua baik-baik kok. Enggak ada yang enggak ramah. Jakarta susul Gajayana di Lampuyangan. Iya, Gajayana yang susul belok. Nah, itu. Misteri terjawab kan?
persusulan unik tuh termasuknya. Iya, misteri terjawab pas dirimu naik kan. Iya. Aku bela-belanya tidak tidur semalaman hanya untuk itu. Soalnya aku omongin, Mas, nyampe Jogja jangan tidur ya. Iya, untung dirimu WA lu. Aku jadi Jogja ingat tidur waktu itu. Aduh. Saya ya, buat lihat aja di vlog saya. Ya, dilihat, ya. Ditonton. Coba buat trik efisiensi, Mas, dia udah, aku belum. Apa? Trip efisiensi, dirimu kan udah, aku belum. Mau dibuatin lagi enggak? Itu. Aku besok Sabtu rencana efisiensi. Baru rencana lo ya. Baru rencana lo ya. Tapi aku enggak tahu mau buat vlog apa enggak, nanti dilihat. Nah, ini ke Jogja. Udah, oh, ke Jogja lagi. Iya, soalnya ada undangan ke sana. Oke, kebalikannya berarti waktu itu kan dirimu dari Jogja ya. Apanya? Efisiensinya ya? Iya. Efisiensinya, iya. Kebalikannya. Kemarin tuh sebenarnya waktu naik KRL itu aku juga naik efisiensi, cuma aku nggak bikin vlognya, aku tidur. Berangkat dari Purwokerto jam 5 pagi, enak buat tidur itu di bis, bangun-bangun udah sampai rest area Kebumen. Wonosari. Wonosari. Mari, Wonosari. Pak Adip, Mas Dimas, ya naik efisiensi. Ayo. Pulangnya aku coba naik kereta besok, coba dilihat nanti. Boleh. Mungkin naik kereta apa gitu yang dari Jogja sore. Kalau aku naik, mau naik FV dari PWT, dari CN aku naik apa? Banyak ding. Tapi jangan bis medium . Udah naik Argolawu aja, naik Argolawu turun PWT, nanti naik efisiensi jam 6 sama aku. Tapi ke Bulu Pitunya jauh, Pak, dari stasiun. Duh, naik motor tak jemput. Wah, ya udah. Lu ayo. Aku pernah soalnya, Pak, ngojek apa? Gojek, ngojek dari sana. Lu ayo. Ke Bulu Pitu ternyata jauh ya. Ya jauh. Udah, nanti kalau dirimu naik Lawu, nanti tak jemput di stasiun. Terus nanti kita ke Bulu Pitunya bareng naik motor, terus tak jemput. Naik bis bareng. Oke. Nah, yang di Jogja kalau mau ketemu bisa apa? Nah, pokoknya bisa nanti kita pasang makanan. Kita pasang story lagi di Jogja, teman-teman mau nge-DM Mas ketemuan, ayo gitu aja. Iya, gitu. Simple. Ya, yuk lanjut. Ada yang nanya nih, bagus nih kayaknya nih. Fungsi rel gongsol itu apa? Emil Har. Ya, biar nggak terpental. Yui. Karena lengkungnya ini terlalu tajam. Iya. Jadi dikasih gongsol. Biar nggak... Gaya apa ya Pak Alip ya? Sentrifugal apa ya? Aduh, itu bahasanya... Itu fisika, bahasa teknisnya terlalu ribet. Itu kan istilahnya kan apa, kayak menahan... Flens atau apa itu? Flens roda. Ya, flens roda. Tuh. Ribet lah pokoknya itu bahasanya. Bahasanya ya begitulah. Terlalu teknis sih ya kalau dalam bahasa fisikanya. Iya. Kalau dalam fisika itu menahan agar di tikungan itu biar enggak terlalu ya, enggak terlalu itulah pokoknya lah. Enggak terlalu wong gitu. Enggak terlalu miring. Contohnya yang ada rel gongsol di mana? Jatinegara tuh ada. Jatinegara, terus di Tumiang ada Pak ya? Tumiang enggak ada ya? Kayaknya di. Ya enggak usah jauh-jauh, Pak. Dap 2 itu semua gongsol. Semua gongsol ya, Dap 2. Dap 2 semua gongsol. Dap 2 itu ya banyak sih. Banyak, Pak, hampir semua, Pak. Hampir semua. Terutama Bandung Timur. Bandung Barat ada semua kok. Bandung Barat ada semua, Pak. Bandung Timur, Bandung Barat ada semua. Bandung Timur. Iya, Dap 2 tuh tikungannya gongsol semua. Nah, itu. Iya. Gitu. Oke. Mas Balagi. Oke, dengar-dengar katanya stasiun Purworejo mau diaktifin lagi dan mau dijadikan depo KRL. Dengar dari mana? Aku juga masalah dapat info kayak gitu, tapi aku belum mau percaya dulu karena belum ada progresnya.
Seperti yang aku ngomong, seperti yang aku sampaikan berulang kali, kita bisa mengiyakan kalau sudah ada KRL ya. Ya, kalau tanahnya udah dijebolin buat naruh LAA, kalau relnya udah digantiin rel ke Purworejonya, terus listriknya di atas sudah dipasang, gitu ya, baru kita mengiyakan. Tapi belum ada gerakannya apa-apa ya, kita masih bilang wacana polepel lah ya. Iya, masih wacana. Gitu. Baru rencana. Ya mungkin seperti itu, aku nggak dengar soalnya. Aku nggak dengar, ya mungkin ada wacana ya oke wacana, tapi aku belum dengar sih. Gitu. Kita tunggu yang pasti iyo. Pastinya. Kemarin Tuh. Juga ada yang sempat DM tuh soal rencana ini, sempat DM ke Instagramku juga nih. Soal rencana rel kereta ke Kertajati, soalnya kan hari ini kebetulan Kemenparekraf berkunjung ke Kertajati, naiknya naik kereta padahal. Kenapa enggak naik pesawat gitu kan lebih dekat. Nah, itu ada tanda-tanda apa ya. Nih? Itu. Soalnya banyak yang mungkin banyak. Mungkin tadi Pak Sandi Uno naik kereta istimewa ke sana. Iya, turunnya di Cirebon, tapi dia ke Kertajati, bukan ke Cirebon ya, ke Majalengka gitu. Nah, ini tanda-tanda apa nih? Tapi aku belum mau percaya dulu selama belum kelihatan pembangunannya. Ada yang soalnya? Ya, aku sih begitu. Kabarnya masih kabarnya gini guys, jalur kereta ke Kertajati itu masih seliweran. Kabarnya masih simpang siur. Mau ada yang bilang mau di reaktivasi jalur lama, jalur Cirebon Kadipaten satu, terus ada yang bilang yang kedua katanya mau dibikin trase baru, itu letaknya nanti di stasiun Arjawinangun gitu, cabang nanti, jadi nanti stasiun Arjawinangun jadi stasiun cabang gitu nantinya. Masih banyak yang bilang gitu, tapi aku belum ini sih, belum mau percaya dulu gitu selama belum ada progresnya. Ya, kita lihat progresnya baru kita bisa bilang ya. Yoi. Tapi nanti kalau misalkan udah ada nih, kalau misalkan udah kelihatan geliat pembangunan ke rel ke Kertajati, aku pasti infoin buat teman-teman, pasti. Iya. Nanti diinfoin, tenang aja. Iya, pasti kita update di YouTube deh. Lanjut. Gitu, Bray. Lanjut. CC 201-7723, apakah dinas KA 129? Nggak tahu ya, soalnya tadi dinas 130 juga nggak tahu full nggak tuh. Full nggak tuh, nggak tahu juga. Full. Oh dia full, 217723 full. Mm-hmm. Berarti baliknya juga kayak pakai itu tuh. Sebentar teman-teman semua, kita sambut dengan. Oh ya, disiapkan. Lihatlah komentar Anda. Waduh. Selamat malam, Bapak Mahadewa. Selamat malam, Bapak Dekat Berkarya. Enggak tahu ini, sudah 10 tahun apa 11 tahun nih. Tahun iya ya. Lebih deh, Pak. Iya. Ayo. Gabung. Gabung, udah aku kirimin linknya lo. Kalau enggak gabung suruh bayarin trip di free. Iya. Kalau enggak gabung suruh bayarin trip di free ya. Enggak mau. Bayarin. Pokoknya kalau nanti trip di free kita nggak usah mikirin biaya ya, udah ditanggung ya. Iya, jadi apa itu elbow choke? Elbow choke. Jadi nanti ayolah, gabunglah. Udah lama kita nggak ngobrol-ngobrol. Iya, Kak. Gabung. Iya, nanti kita sambut ya dengan karpet merah, dengan bunga yang ditabur-taburin gitu, terus ada kembang api yang ciu. Nah, itu kita sambut dengan ini kebetulan nih, background ini juga merah nih. Yuk. Ayo teman-teman yang di komen, ayo Mas Risa gabung, ayo komporin biar gabung. Ayo di spam. Mas Risa gabung dong, ya. Gabung dong. Gabung dong. Selamat malam. Kita berhasil sudah saudara. Yes. Apa ini, ada apa? Masih selamat malam.
Udah baik kan? Apanya? Lah katanya meriang. Oh, meriang. Iya. Priwe. Ayo, gimana Mas Risang? Kita kolapsnya kapan? Mau ke mana emang? Loh, gimana? Besok pulang enggak? Pulang enggak besok? Apa? Pulang enggak besok? Enggak. Aduh, aku kesana malah enggak pulang. Ya, kecewa. Soalnya aku mau minta tanda tangan. Apa tanda tangan ACC skripsi apa gimana? ACC skripsi udah lah, aku enggak memikir skripsi lagi. Gimana Mas Rison? Kabar dari Bandung sama apa, ada yang mau diobrolin, ada yang mau ditanyain, ada yang mau dijulitin? Ini this time for you. Iya. Sesi khusus. Bandung udah mulai rame, udah turun level kan, jadi udah mulai rame lagi, udah mulai macet lagi. Terus apa ya? Kalau kereta yang ke Jogja masih itu aja, belum ada tambahan, jadi belum seheboh dulu, belum banyak pilihan, jadinya belum bisa memilih-milih mau naik apa gitu ya, biar nggak itu terus gitu. Terus Baturaden juga masih belum jalan kan, jadi belum ke Purwokerto lagi. Harus gitu, nunggu Baturaden gitu. Harus nunggu Baturaden ya, jalan dulu. Ada. Ya. Kan ada Serayu. Serayu eksekutif nggak? Lo kemarin sama Sultan naik Serayu juga nggak apa-apa. Nggak. Dirimu buat, kemarin kan bela-belain nyoba Baturaden. Bentar kak, dirimu bela-belain nyobain Baturaden kan naik Serayu, itu kan nggak masalah berarti kan? Berarti nggak ada masalah dengan Serayu itu, kan? Itu karena ada Sultan. Masa babu mau ngelawan sama Sultan nggak bisa? Itu alasan. Emang ada yang berani melawan kehendak Sultan? Bahaya loh, dikutuk jadi sendok sayur, bahaya loh kalian. Astagfirullah. Seorang maha dewasa tidak berkutik di depan sultan ya. Jangan, terlalu besar kekuatannya, maksudnya kuasanya. Halo. Gitu. Titah sultan, the power of titah sultan. Ini yang lagi dijulitin kayaknya lagi bersin-bersin di sana. Nah, kenapa? Dari tadi diomongin orangnya nggak ada di sini. Perlu diundang? Kayaknya lagi ngetrip nih beliau nih kayaknya. What? Lagi tidak bisa diganggu gugat. Waduh. Lagi ada kedinasan dewa ya. Sultan ini kedinasan lagi, sultan. Lagi ngumpulin stok kayaknya. Oke, Mas Dimas silakan lanjut. Mungkin ada pertanyaan buat Mas Risang. Enggak ada lah. Nih sekarang masih pilah. Pak Khalif kok hilang, kemana Pak Khalifnya? Pak Khalif. Ini kalau ada Khalif, ya, Pak Khalif hilang. Pak Khalif. Halo, halo, sebentar. Oke. Gimana? Di videonya Mas Risang, rangkaian Wikus terparkir di Kroya, kenapa enggak di Cilacap? Oh iya ya, waktu itu aku naik apa sih? Iya, kelihatan rangkaian parkir di sana. Itu Mas Garda yang tahu. Apa sih? Wikus parkir rangkaian di Kroya. Yang parkirnya di Kroya, bukan kenapa enggak di Cilacap? Wikus. Penuh. Di Cilacap penuh, ada rangkaiannya Purwo, ada Ketel, penuh kakak. Ada Kalberel juga yang harus lewat situ. Oh iya ya. Emang Cilacap punya berapa sih? Cilacap jalurnya berapa Mas? 1, 2, 3, 4, 5. 4 kalau sampai 5 kalau nggak salah. Nggak sampai 6 ya? Itu ada Ketel-Ketel di situ, Ketelnya Aftur. Oh udah ngisi Ketel jalur 6 ya? Iya, kata di situ. Oh, jadi wala. Mungkin disimpannya di Kroya. Begitu. Waktu itu aku naik apa ya? Waktu itu aku naik
Purwajaya apa ya kalau nggak salah, yang pas Pak KP-nya jalan tiap kereta itu minta maaf karena banyak nyamuk. Itu apa kabarnya rangkaian yang disimpan di situ sekian lama ya? Sekarang waktu itu kan harian aja nyamuk tuh masuk ke dalam kereta. Ini sampai sampai lama banget itu. Oh, bisa. Apa kabar tuh? Nggak tahu. Itu dari Kroya? Waktu itu aku naik Purwajayanya dari Kroya. Cuman Pak KP-nya waktu itu pas jalan ke tiap kereta tuh, ini maaf ya, ini di dalam keretanya lagi banyak nyamuk gitu. Memang banyak nyamuk. Kok bisa? Gak tahu. Makanya itu kan maksudnya cuma pas ya? nyampe terus dijalankan lagi kan. Nah, ini yang apa kabarnya yang sekian lama enggak jalan itu di dalamnya udah kayak gimana gitu. Itu kayaknya udah banyak tumbilannya ya di dalam. Banyak sawangnya kayak gitu. Nih makanya tapi, waktu itu aja Pak Kapanya sampai minta maaf. Aduh. Sebenarnya maksud tuh dimaafin, dimintain maaf. Ya. Apa cuma ya biarin aja ya udah gitu. Ya banyak nyamuk. Maaf ya ini agak banyak nyamuk. Pengalaman seru juga tuh. Sekali-sekalinya naik kereta kok Kapanya berkeliling minta maaf karena banyak nyamuk. Aku belum pernah loh dimintain maaf gitu. Aku udah pernah dimintain maaf. Waktu naik luxury mati listrik. Tapi minta maafnya setimpal. Nanti Mas ke Gambir, di Gambir ambil uang kembalian dari 50%. Berbunga-bunga. Dirimu enak setengah harga naik luxury. Berbunga-bunga. Biarin saumnya 80 menit. Kembali uang. Duitnya balik. Kembali uang setengah. Harus pada naik luxury. Loh, aku baru luxury 2, Pak. Satunya belum. Satu aku udah. Iya kan udah pernah. Loh, Pak Alip? Udah lah. Masa belum? Belum. Oh, belum. Berarti, ayo Pak, naik Pak. Ajak Pak. Mas Risang itu. Mas Risang, mau tanya. Mas Risang bayarin priority apa? Nusantara aja. Nah, itu. Apa ya yang lagi rame-rame di itu ya di Instagram kemarin banyak apa sih? Toh yang itu loh yang sewa kawis apa sih Nusantara juga kemarin harganya 25 juta itu. Oh iya yang Nusantara apa kereta istimewa? Kereta wisata Nusantara. kawis yang di akunnya siapa tuh kemarin kan rame kan. Pada nge-share yang di real Instagram apa di TikTok aku lupa. Yang harganya 25 juta itu loh sewa. Jakarta Bandung 25 juta ya? Iya. Kemarin mah emang Jakarta Bandung ya? Lupa enggak tahu dari mana relasinya sih. Kayaknya Jakarta Bandung deh. Salah sih. Itu Mas Risang ada yang tanya nih Mas Risang, coba ceritain dong kenapa sih Mas Risang suka banget sama kereta api. Itu kayaknya udah sering kali terjawab sih. Karena rumahku di stasiun. Dah. Tapi gitu doang. Iya. Iya, rumahku di stasiun. Kalau mungkin rumahku dekat sama pelabuhan, mungkin aku senang sama kapal. Dekat sama terminal mungkin dekat sama kalau dekat sama bandara mungkin senang pesawat. Tapi ternyata dekatnya sama stasiun ya udah senangnya sama kereta. Simpel aja. Tapi kan di atas kapal kan ada pesawat lewat. Kan nggak bisa lihat dekat, harus jauh kecil nggak tahu. Ya, tapi kan lewat ada pesawat tujuh gitu. Kan dekatnya stasiun. Nggak suka. Lebih sering mendengar, lebih senang main di sekitar stasiun kan dulu kan bebas kan stasiun, jadi punya stasiun Pak Atoan tuh dulu punya halaman luas gitu, jadi tempat bermain. Sekarang dipager ya. Sekarang di sisi utara sudah di portal karena kemarin memang banyak banget yang terus banyak kerumunan terus banyak pedagang makanan tuh kayak yang di apa namanya yang di dekat Purwokerto gitu Mas yang waktu itu yang Sultan beli sempol itu ya PCL 360 iya kayak gitu tapi lebih banyak di Patuan kan setiap sore apalagi waktu cerah sepanjang rel itu ya pada duduk-duduk semua di Spor Badung itu. Nah, akhirnya sekarang kita tidak bisa parkir di sana, Mas Risang. Oh iya, makin nggak bisa ya. Untung udah pager sekarang. Udah pager sekarang. Pager, iya. Kita sudah pernah
Lompat ria. Parkur. Berarti kalau menuju ke tempat ayam goreng yang kemarin susah dong, Mas? Iya loh, ya muter. Ya muter. Harus naik motor. Aduh. Paling. Sebenarnya bisa sih. Cuma sulit. Bisa tapi sulit. Iya, lebih banyak rintangannya. Ninja Warrior-nya lebih sulit. Stats-nya. Iya. Jadi sekarang gitu. Mas Dimas, silakan. Saya kembalikan ke pembawa acara. Moderator. Oh, MC. Enggak, bukan aku pembawa acaranya. Orangnya sibuk enggak nih masalahnya kemarin? Kepecat. Mas Yusil sibuk enggak? Enggak tahu tuh. Emang apa? Ada gabung ya, join ya? Enggak ada lagi. Iya, beliau itu sibuk banget soalnya. Iya, sibuk putar liputan terus. Juga ke sana ke sini kok. Liputan. Jadi untuk live bersamanya itu kesempatan langka ya. Coba kapan-kapan tak undang ya. Besok-besok siapa tahu Mas Yusil bisa hadir di live kita. Gitu. Yoi. Silakan Mas Dimas. Favorit Mas Risang apa dan karena apa? Kayaknya udah pada tahu deh ya. Mas Risang udah sering tuh bilang kan. Sampai bosan jawabnya. Iya. Next. Next. Jawab dulu lah. Jawab dulu lah. Nanti pasti ada yang bantu jawab deh di bawahnya. Ayo yang tahu silahkan ketik di bawahnya bantu saya tahu, jawab. Kereta favoritnya Mas Risang apa gitu? Kereta favoritnya Mas Risang apa? Kenapa Mas Risang suka kereta itu? Nah iya. Pengawan. Bukan. Aku tahu. Ya aku juga tahu. Aku tahu. Aku tuh pengen loh nih pengawan, tapi penuh banget ya, penuh terus. Pengawan tuh laris banget ya. Kereta favoritnya Mas Risang, K108416. Jiji. Itu ya, diingat-ingat, tolong ya. Kereta K1 favoritnya Mas Risang itu K108416. No, itu favorit dia itu. Itu favorit sekali. Jadi tolong diingat-ingat ya. Mas Risang saking favoritnya sampai menyukai toiletnya juga loh. Aduh. Janganlah, jangan bikin aku traumatis lagi. No. Aduh, ya ampun. Santai. Slow. Udah enggak dinas dia. Apa? Itu kereta udah masih hidup enggak sih? Masih hidup. Di mana ya, Pak Alip ya? Di mana? Di Malang kayaknya. Kalau enggak salah sih. Di Malioboro kayaknya itu. Malaba. 8416 itu bekasnya Dwi Pangga ya? Dwi Pangga Retro kan? Iya, Dwi Pangga Retro. Sebentar. Kayaknya iya sih, masuk rangkaiannya Malioboro. Soalnya udah pada ke Jogja kan. Tapi kan udah pernah jalan. Iya, kereta-kereta itu kan dihibahin ke Jogja semua tuh. Berarti harusnya sekarang masih nyangkut, masih muter-muter di ini. Kalau nggak di Bogor ya Gajah Wong. Harusnya lo ya. Nah itu. Iya, kalau Mas Risang nggak mau nyamperin. Kereta satunya di Bangga itu enak-enak loh. Iya. Siapa tahu di Rawulu loh, Mas. Siapa tahu di Rawulu. Dia istirahat di Rawulu. Itu kan ada kereta cuti kan di Rawulu. Parkir ya. Siapa tahu ada. Nah, ada yang. Itu banyak ada yang lagi parkir di sana ya. Itu nggak di Rawulu aja. Iya, lagi parkir di Sentolo juga. Samperin lah. Iya. Samperin lah. Sentolo juga ada yang parkir di Patu aja. Iya, di Rawulu ada, Sentolo ada. Kenapa nggak parkirnya di Patuan ya jauh-jauh sampai Sentolo? Loh jangan, kalau di Patuan disamperin sampean setiap hari. Iya. Tapi ritualin sampean, Mas. Karetanya. Diritualin sampean nanti tiba-tiba akhir gitu kan enggak sih. Dikasih hari ini dikasih sesajen besoknya akhir. Tahu-tahu boom, bakar. No, sudah. Aku tidak pengen itu lagi. Next Mas Dimas. No. Oke, next. Nusa Tembini kapan jalan? Belum ada kabar.
Oh iya. Tahun depan Nusa Tembini jalannya, teman-teman. Oh, tahun depan. Waduh, masih lama sekali. Tahun depan. Lama sekali. Beda Luxury 1 dan 2 apa? Beda Luxury 1 dan 2 apa? Oh, jelas beda. Ya itu Mas Risa yang bisa jawab. Oh, yang satu angkanya 1, yang satu angkanya 2. Enggak salah juga sih. Enggak salah juga sih. Iya, enggak salah juga sih. Tapi enggak kayak gitu juga kali. Gampangannya apa? Maksud saya udah pernah dua-duanya, teman-teman. Aku kan cuma Luxury 2 yang sudah pernah, yang aku cuma satu. Aku cuma Luxury 1, Masnya cuma Luxury 2. Mas Risa udah pernah dua-duanya. Bedanya harganya sama enggak ya? Eh, beda enggak sih? Harga sama aja, Mas. 11-12 kayaknya. Kosong. Bukannya yang satu mahal ya, karena kapasitasnya lebih dikit. Enggak sih kayaknya. Yang mana? Kursi yang beda, mana? Kursi, formasi kursi beda. Yes. Itu yang kursinya, formasi kursi. Iya, kalau formasi Luxury kursi, satu itu enggak bisa dibolak-balik. Tapi kalau Luxury itu bisa dibalik. Konfigurasinya Luxury 1 itu satu-satu. Jadi kayak yang anu loh. Iya. Ya, kursinya konfigurasi satu-satu, model paten. Yep. Sebelah modelnya sebelah, bilik-bilik. Iya, bilik-bilik kayak warnet gitu loh. Bilik. Bilik-bilik kayak warnet. Kayak pesawat bisnis kelas. Iya. Ya, gitu. Jadi tapi bedanya gini, searah yang searah laju separo. Itu sebelah ya separo searah laju, separohnya lagi membelakangi gitu, separo sisi. Jadi misalkan nih yang searah itu blok B, nah blok A-nya membelakangi gitu. Ya, tidak bisa diputar. Tidak bisa diputar, model paten. Betul, tidak ada minibarnya. Oh iya, enggak ada minibarnya. Enggak ada. Tidak ada, tidak. Kalau Luxury 2 ada ya, tapi ada tapi kecil. Luxury 2 ada kecil banget. Kalau Luxury 1 waktu itu praminya cuman ngehandle satu troli dan itu letaknya di bordes. Yes, itu Luxury 1. Begitu teman-teman. Gitu. Naiklah Luxury 1. Aduh. Sekarang Luxury 1 di mana, Mas Dimas? Luxury 1. Anggrek, Taksaka ya? Taksaka. Masih Taksaka. Sama Anggrek. Taksaka sama Anggrek. Yes, Luxury 1 ada di Taksaka sama Anggrek. Luxury 2 ada di mana aja? Lawu, Dwi Pangga, Gajayana, dan Sembrani. Gajayana, Sembrani ya. Sembrani bawa Luxury. Ya, kalau Laksari, Pak. Oh, iya. Anggrek sama Taksaka itu masih rollingan enggak sih, Mas? Udah enggak. Sisa udah enggak. Udah enggak. Karena rongganya sisa 2 lah si Anggrek. Sisa 2 ya. Oh. Oke. Thank you. Satunya buat Dwi Pangga soalnya. Satunya rangkaian anggreknya itu. Tidak rolling lagi. Sekarang udah cepet kok. Iya. Enggak perlu tiga rangkaian. Nih, ada yang nanya nih, Kambul. Mas Risang kenapa aku punya mulu. Banyak stok video jadul? Mas Risang kenapa punya banyak stok video kereta jadul? Loh, karena sudah satu dekade berkarya, karena sudah dari satu dekade 10 tahun lebih berkarya. Makanya enggak heran, Lur. Enggak heran Kak Ambul tuh banyak video stok lama. Gimana kita suka kereta api tapi hanya memotret-motret, beliau itu sudah fokus di video. Dulu kita tuh bahkan mungkin sebelum motret, dulu kita bahkan masih mengawang-awang bisa naik kereta api. Aku juga belum ngerti apa itu fotografi dan videografi. Dia udah mau videoin. Mengawang-awang. Nah, Mas Risang ini tidak mau videoin, sudah memfoto, sudah memotret. Coba lihat foto profilnya YouTube-nya Mas Risang. Itu tuh kurang mah fenomenal apa coba tuh. Ya, itu kurang fenomenal apa. Logonya merah. Logonya merah. Iya. Itu kalau dijual, foto itu kalau dijual mahal, guys. Itu semiliar harganya itu kayaknya. Miliar ya, mahal kalau dijual. Kalau gitu aku pengen jual. Kalau gitu aku pengen jual fotonya. Gua silakan. Itu kan jual lah. Itu kan mahakaryamu, Mas. Mahakaryamu, Mas.
Eh dilelang loh Mas, siapa lelang. Tahu besok tak dilelang, siapa tahu dilelang iya lelang di itu ya di kebun binatang. Oh, di kebun binatang toh. Kenapa loh, jangan aku mulai yang ditanya. Jangan aku mulai yang ditanya. Ini kan this time for you, this time for you. Tadi tidak ada yang bisa melawan sultan. Nah, di live ini tidak ada yang bisa melawan Mahadewa. Iya. Nah, jadi kita memilih untuk Irja enggak gabung ya? Irja lagi gabung enggak ya? Irja enggak ada nih. Ada ya. Mau diundang? Mau diundang? Boleh. Wah, enggak usah. Beliau kan orang sibuk di sana mungkin lagi. Enggak, coba aja dulu kirim linknya. Enggak juga, kemarin tiba-tiba gabung kok. Tiba-tiba nongol kok, coba aja dulu kirim linknya. Ya itu ya, kan keberuntungan, berarti lagi enggak sibuk kan, berarti nongol dengan inisiatif dianya sendiri kan. Kalau enggak sibuk ya berarti nanti nongol gitu. Udah sih. Begitu. Lanjut Mas Dimas. Lanjut. Enggak terasa. Mas Risa kapan ke kita lagi? Itu udah lagi. Itu rencana yang sangat-sangat lama dengan Pak Relvan Skill Dewa yang belum terrealisasi. Terhalang pandemi, aduh kapan lah. Kita sudah merencanakan tahun depan. Yes. Bagaimana? Mungkin kalau sekarang pesawat masih hanya PCR ya, atau sudah bisa antigen? Nah, malah udah nggak ada katanya Mas. Tapi nanti aku tanya Mas Bintang dulu. Katanya sih udah. Atau itu cuma ya? Surat vaksin doang. Katanya sih udah cuma surat vaksin doang. Bentar. Aku sih yang aku baca terakhir ya, tapi nggak tahu tuh sumbernya dari mana. Katanya sih bisa antigen, tapi sudah vaksin yang kedua. Kalau vaksin pertama itu masih tetap PCR, bener apa nggak ya? Nggak tahu. Oh iya, kalau nggak salah. Tapi nggak tahu tuh. Aku nanti mau nanya lagi ya. Aku nggak tahu. Soalnya PCR-nya kan masih mahal, kecuali ya tetap aja semurah-murahnya PCR yang ditawarkan Singa Terbang yang 295 itu tetap aja masih mahal itu. Mahal. Kalau PCR masih mahal, seharga tiket pesawatnya nanti lebih. Oh iya, lebih mahal ya tiket pesawatnya kayaknya. Lebih mahal makanya, PCR-nya. Mungkin kalau seandainya memang sudah bisa diterima yang antigen itu lebih memudahkan dan bisa direncanakan lagi ya Mas Karda ya kalau bisa antigen gitu. Itu. Kalau yang masih harus PCR ya masih berat banget sih ongkosnya ke sana. Ah, PCR, EPC, apa PCR 1 juta, pesawatnya cuma 500 ribu kan? Misalnya PCR tuh sekarang? Enggak nyampe PCR sekarang enggak nyampe 1 juta. Sekarang 500 kan. 500. Paling mahal 500 sekarang. Oh, 500. 500 itu 2 kali 24 jam ya? Kalau kereta ya. Wow. Oh, tapi nanti kalau seandainya lebih dari itu mesti PCR lagi di sana, ongkosnya 2 kali. Iya. Nanti nunggu ya sembari menunggu keadaan lebih baik kan trennya juga kan sekarang kasus positifnya udah mulai agak turun ya kita berdoa dan tidak boleh lengah semoga nanti keadaan lebih baik jadi kita bisa agak lebih leluasa ke sana ke sini. Yoi. Emang kita mau kemana sih Mas? Mau naik Sribilah. Jauh sekali. Ngapain? Lucu tahu di sana nyari ke satu yang sudah sepuh. Loh, tapi kan itu kan ex Bandung. Sama aja. Yang masih yang sepuh. Bukan Sribilah apa sih? Ya? Yang masih pakai yang lama. Kaca bisnis ya? Yang kaca bisnis. Masih ada enggak sih? Enggak tahu. Yang kemarin dinaikin masih ada. Iya. Bisa kan kemarin naik. Gitu. Ya udah itu kayak lucu. Ya udah, kita tanya ke orangnya langsung aja. Wow, Selamat malam Aceh. Kita turu. Selamat malam Aceh. Mega Bintang. Hujan di sini Mega Bintangnya. Lagi enggak sibuk nih Mega Bintang nih. Dicariin sama Mas Risang tadi. Tak pelan-pelan nih bertangi turu, ya Allah. Bangun tidur. Bangun tidur jam segini itu ngapain? Ada apa ini bangun tidur jam segini? Jam segini? Bukannya mulai tidur tapi baru tidur. Iya, orang-orang baru tidur ini bangun tidur. Heran. Astaga.
Wigit. Biar sehat. Terserah, terserah, terserah. Share good. Dan ke unduh. Suara ini sih. Aku boleh live enggak? Aku boleh enggak sih ini? Enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh, enggak boleh, enggak boleh. Sekali masuk enggak boleh keluar Ambul. Sampai semuanya keluar. Ambul sekarang kan udah go internasional. Jadi harus pakai bahasa Inggris lah kita ngomong. Fred Gigi. Oh iya, iya. Fred Gigi. Iya. Kontennya konten terakhirnya kan itu konten terakhir kan bahasa Inggris ya. Penontonnya sudah internasional banget. Kita udah go internasional. Udah go internasional penontonnya. Harus belajar. Aku yang lagi belajar gini langsung ya dikerubutin. Nah, besok kita tunggu Mas Irja buat konten pakai bahasa Jerman. Yoi. Oh, ya. Belum Yoi. Belum pas ya, masih belajar bahasa Jerman nih. Ya? Loh, gimana kabar kawan nih? Dan Mas Ambul itu udah ada Irja mau tanya tadi kelas 1 apa yang aneh-aneh itu? Iya. Lah, itu kan rencana ke Divri kan. Kalau Irja kapan terakhir naik pesawat? Oh iya, Irja terakhir naik pesawat setelah Lebaran bulan Juni. Bulan Juni. Waktu itu masih PCR. Ya, hanya PCR yang diterima. Masih antigen. Belum PCR Mas Ambul, belum PCR. Oh, malah sebelum PCR. Sebelum PPKM. Kalau sekarang ngerti info yang baru enggak? Sekarang PCR sih ke Medan Mas Ian, karena kan keluar Jawa, kecuali Bali ya, keluar Jawa Bali kan. Masih PCR, jadi tapi ongkosnya kan, masih mahal. Nah, tapi setidaknya tuh ongkos PCR-nya udah lebih murah daripada ongkos pesawat. Dulu tuh ongkos PCR-nya lebih mahal dari ongkos pesawat, soalnya kayak pertama kali saya penempatan Aceh nih, dari Jakarta ke Medan itu 2 juta sekian. Sekarang cuma 600 ya, Pak. 600, 500 ya, Pak. Iya, 500-an. Iya, dulu 2 juta bayangin. Sekali jalan 2 juta 100. Sekali jalan Jakarta Medan. Iya. 2 juta 100. Dulu 2 juta 100 sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi. Cuma untuk transport ke sana. Iya, tapi sekarang karena pandemi, dulu kan pandemi mulai bulan Maret tuh. Terus saya pulang pertama kali itu dari setelah penempatan Aceh itu sekitar bulan September apa ya? Bulan September kan? Setengah tahun setelah itu benar-benar kaget banget lihat Batik Air Medan Jakarta itu cuma 500. Padahal waktu berangkat penempatan tuh 2 juta. Gila, cuma 500 sampai Medan? Jakarta Medan? Iya, Jakarta Medan, iya. Terus kemarin bahkan Garuda Banda Aceh Surabaya transit Jakarta itu cuma 2 juta. Banda Aceh Surabaya itu Jakarta loh. Murah. Nah, Garuda lagi. Murah. Ya, makanya. Murah loh itu 2 juta. Iya, 2 juta pas. Tapi masih murah itu ya Pak Alip ya. Lyon Jakarta Lampung. Berangkat jam 4 pagi. Itu berapa ya? 100 berapa Pak Alim? 195. 195. Penerbangan cuma 30 menit. Kalau ke Lampung, ya ke Lampung mah kayak naik bis itunya harga tiketnya. Makanya Ambul tiap minggu dulu ke Divre 3, Divre 4. Iya, luar biasa. Tiap minggu. Luar biasa emang. Emang panutan, Anda berdua itu panutan kami. Tiap minggu ke Divre itu sesuatu loh itu. Aku enggak bisa bayangin. Itulah. Tiap minggu Divre itu sesuatu. Aku aja berapa itu hari tiket lebih bapak mahal daripada pulang ke Jogja. Lebih murah daripada pulang ke Jogja, benar ya? Heeh. Hmm. Dulu ya. Iya tuh kan benar. Daripada pulang ke rumah mending ke Divre ya. Mending ke Divre. Tapi itu loh, gara-gara pandemi juga Ambul nyobain semua kereta api dari Bandung ke arah Kutar Jogja. Iya. Kalau dulu mah enggak, Lodaya, sekarang nyobain bosen. Teman-teman, akhirnya ikutin Lodaya lagi, Lodaya lagi. Ngikutin judulnya itu. Iya, teman-teman, Mas Ambul itu dulu tuh naik ekonomi tuh gatel-gatel.
Sekarang itu udah naik Kahuripan, Serayu Malang, Putrajaya Selatan. Tuh. Aduh. Gatel-gatel ekonomi. Faktor A itu mempengaruhi. Faktor A. Faktor A itu mempengaruhi. Iya, jadi bersyukurlah ada pandemi ya. Iya. Ada hikmahnya sekarang, gitu ya. Sekarang ada setelah hikmahnya. Kamu naik ekonomi bisa rileks loh. Iya, itulah. Udah berasa naik luxury loh ekonomi itu sekarang. Udah kursi buat sendiri kok. Masa enggak seperti langsung cumpah buat sendiri itu. Iya. Aku pengennya ekonomi yang kursi 2-3 itu bisa direbahkan gitu. Jadi yang belakangnya nunduk aja akunya rebahan. Tapi Mas Ambul, ini kan kelihatannya Mas Ambul kayak masih sering pulang kampung juga ya. Terus kayak info dong, masih. Suasana naik kereta api di Jawa, terutama jalur Bandung-Jogja, entah itu ekonomi, entah Wilis, Turangga, suasana macam mana nih sekarang? Betul. Ya kemarin-kemarin memang kenapa aku naik ekonomi biasanya kebetulan kan aku periksa dokter giginya kan di weekdays, jadi kenapa aku bisa naik ekonomi itu karena weekdays ya tentu lebih longgar. Terus aku ya tujuan utama itu sih sekalian ke dokter gigi, sekalian pulang ke rumah. Kalau kondisi sekarang terakhir naik udah mulai ada peningkatan penumpang sih, karena mungkin leveling PPKM-nya juga udah turun kan, jadi udah mulai ada kehidupan lagi sih, nggak kayak dulu. Benar sih. Kangen banget sih naik kereta api di Jawa. Kayak. Iya kan kemarin udah posting mau naik apa tuh? Gumarang. Uma, itu mah pengen kali naik Gumarang, rasanya tuh kayak nostalgia. Zaman Gumarang masih ekonomi bisnis eksekutif rangkaian gak jelas eksekutifnya K10503 apa itu harganya danedanan parah. Oh iya tadi Mas Risa katanya mau tanya K1 yang kayak bisnis ya aja ya di Sribilah ya di Sribilah, tapi katanya kata kawan-kawan di sini kemarin setelah saya naik masuk Baliasa, entah belum udah keluar atau belum, nggak tahu. Dan di sisi lain Sribilahnya belum jalan sekarang. Oh iya, benar-benar iya. Videomu membawa efek ya. Kritikanmu itu terdengar itu ya. Tapi kan kita memang kalau review sesuatu kalau memang nggak di endorse ya harus jujur lah, karena kita bayar. Oh iya juga. Betul ya, pasti iya. Kalau kita merasa tidak nyaman komplain. Siap. Katakan ketidaknyamanannya pada videonya, Bas. Pasti benar. Satu kunci jadi YouTuber jujur ya, benar ya, jujur, harus jujur. Apalagi kita nge-review fasilitas harus dan ini perjalanan jujur. Gitu ya harus jujur. Gimana Mas Risan menanggapinya sebagai yang sudah apa? 10 tahun berkarya sebagai seorang mesti ada embel-embel kayak gitu. 11 tahun loh sekarang. 11 tahun gitu yang sudah melanglang buana membuat vlog kereta api, nah itu gimana? Mungkin bagi YouTuber-YouTuber muda. Wah, ada patungnya aja udah karismanya tuh. Oh, gitu karismanya itu udah. Enggak, itu barusan keselak lemari. Gimana kamu ada apa? Ya udah jujur aja sampaikan dalam bahasa yang baik. Kita boleh mengkritik dengan bahasa yang baik. Ya. Menurut aku gitu-gitu aja. Benar-benar. Jadi harus jangan, jujur. Jangan niatnya aku kan bebas aku ngkritik nih, tapi bahasanya kasar itu juga menurut aku enggak enak didengar. Iya pasti. Betul, Bray. Betul. Toh kita juga beli, kita kan sebagai penumpang umum seperti biasa kan. Betul. Iya. Oke, ini ada yang komen ya. Udah nggak jelas, saya pamit ya. Wassalam. Hati-hati, Mas Dan nggak baca komen chat. Sekriminal itu kah saya gitu? Jadi kalian harus hati-hati gitu ya. Gimana nih, teman-teman? Ini mohon maaf nih. Ini live-nya di channel siapa? Mas Garda. Gimana nih? Terus. Aku dibilang hati-hati kemarin Mas Garda nggak baca komen chat. Apakah akan diblok lagi? Jawabin pertanyaan dulu. Oke, jawabin pertanyaan dulu. Yuk,
Mas Dimas silakan. Monggo, moderator. Sorotin pertanyaannya. Di highlight moderatornya. Pak Terangga. Highlight. Purwojaya ya, kapan siap. Jalan? Apa? Apa? Purwojaya kapan jalan? Purwojaya. Gimana? Bentar, cari dulu. Purwojaya belum jalan. Kalau enggak salah. Purwojaya belum jalan. Itu enggak tahu kapan jalannya. Oh, ini. Dah tuh, proyek kapan jalan? Belum tahu. Bisa teman-teman. Bisa tiba-tiba nongol tambahan perjalanan, bisa-bisa hilang dari jadwal perjalanan juga. Itu sewaktu-waktu hanya PT Kereta Api aja. Kayak Brawi bisa hilang sewaktu-waktu. Kayak besok nih Brawijaya nih, aku tiba-tiba di DM sama ini kan sama followerku. Mas Dim, Brawijaya jalan. Masa? Orang nggak ada di daftar itunya kan, nggak ada di daftar di sosmed KAI. Pas dicek KAI akses lo ada dong. Iya. Batalin sewaktu-waktu. Ya gitu, kadang suka tiba-tiba nongol, tiba-tiba hilang. Ya. Gitu. Cek di KAI akses teman-teman. Info Raden. Info Raden. Kadang suka ghosting gitu, ghosting lagi. Oke, apalagi Mas Dimas, moderator. Oke. Sebentar. Ini banyak banget soalnya. Mas Irja nggak pengen naik batu raden, Mas? Iya. Nggak jalan. Kalau jalan pengen nggak? Kalau jalan pengen nggak? Pengen sih, tapi kalau dapat tiket warna putih dulu. Kalau nggak dapat tiket warna putih, males. Oh, apa tiket warna putih opo? Tiket warna putih yang kayak gimana? Macam mana? Kereta api baru. Jiwa-jiwa kolektor tiket ini menggebu-gebu. Kalau dapat tiket warna putih kan tulisannya nggak hilang. Oh, masih wow, lencangnya enggak? Kalau lihat ternyata masih pakai tradisi berapa tahun yang lalu ya mengoleksi tiket putih ya. Iyalah. Putih. Karena motivasi saya ngoleksi tiket itu lihat koleksi tiketnya Mas Garda sama Mas Ambul. Wah, kalau Mas Garda tuh koleksi tiketnya tuh Edmondson semua. Kalau Mas Ambul tuh kelas eksekutif semua. Tuh kan? Makanya Mas Ambul itu kalau naik ekonomi itu gatel-gatel karena naik eksekutif terus. Eksekutif semua, iya. Semua. Lodaya aja tuh naik eksekutif terus. Iya, sampai ada tuh KA Lodaya, tempat duduk lokomotif. Kayak gitu ada tuh tiketnya Mas Ambul tuh. Tempat duduk lokomotif ada ya itu. Ini kita diajak berhalusinasi berjamaah, yo. Live ini ya, live joyride di kabinnya ya, duduknya ya, luar biasa. Nah, itu justru penumpang kehormatan harus kayak gitu, jadi harus lihat jalan gitu, langsung lihat jalan, langsung lihat relnya. Udah, taruh aja depan lokomotif. Aling-aling. Tapi kemarin itu ya, yang kejadian itu agak ngeri sih. Jadi teman-teman kalau memang hunting, cari spot yang safety lah. Ya, kita jujur seneng mungkin ya lihat kereta api kayak gitu. Jujur saya akuin saya seneng juga lihat kereta api macam anak kecil kegirangan. Tapi ya tetap keselamatan nomor satu sih. Betul. Kan nggak lucu ya pecinta kereta api tertabrak kereta api kan nggak lucu. Nggak lucu. Ini yang rame-rame ya. Kemarin itu ya, yang selfie itu ya. Iya. Dan kalau dapat videonya nggak usah disebar lah kayak gitu. Itu nggak buat sendiri elok, aja ya. Nggak elok. Tidak etis untuk jadi konsumsi publik. Betul. Silakan Mas Dimas. Majapahit masih beroperasi apa tidak? Masih kok. Cuman yang belum jalan lagi. Bentar, mana aku nyari Majapahit dan beroperasi belum. Itu udah berapa tahun nggak beroperasi, dia udah lama banget tuh Majapahit nggak jalan. Terakhir tahun kemarin mas. Tahun kemarin itu juga cuman jalan Jusame doang. Ya, sempat jalan. Ada yang lebih suram daripada Jakarta Tingkir ya? Molek. Jakarta Tingkir. Oh, Molek Malioboro. Jakarta Tingkir dari awal. Utara juga. Jakarta Tingkir juga belum jalan sampai. Pak, ada lagi kereta reguler yang dia dari awal pandemi dia nggak pernah jalanin. Tawang Jaya Panjang. Oh iya. lebih menyedihkan itu. Dia reguler juga nggak sih Menoreh juga benar.
Enggak, Menoreh pernah sesekali. Oh, Menoreh pernah ya. Tapi yang enggak pernah sesekali jalan selama pandemi itu Tawang Jaya. Menoreh udah pernah sesekali dua kali udah pernah. Tawang Jaya Premium sekali dua kali udah pernah, tapi yang belum pernah sama sekali itu Tawang Jaya. Oh ya, Malibu Express juga belum pernah sih, Malibu Express. Belum. Tapi FC belum dia, Malibu Express tuh FC. Ya, Tawang Jaya reguler. Karena Kertanegara diperpanjang tuh. Malibu Express perpanjang Kertanegara tuh. Iya. Kertanegara. Ayo Pak moderator. Apa? Aduh. Apa lagi? Lanjut. Next. Kalau tes PTW naik lagi, wajib nyoba sepur mana Mas Irja? Setidaknya Bandung SGU lah. Apa? Siap. Kalau ada waktu mah hantam terus. Hantam, oke, siap. Nanti ngajak Mas Ambulan. Oh ini. Ngajak naik Pasundan lagi. Wah, Pasundan. Gimana kalau kita bersama-sama naik Pasundan? Iya enaknya Pasundan tuh rame-rame. Harusnya Matar Maja. Matar Maja. Matar Maja. Ayo, 16 jam. Ayo. Kalau enggak 4 menit. Kalau enggak 16 jam 4 menit. Serayu full trip itu mantep juga. Oh, serayu full trip. Oke, siap. Oke lah, oke. Aku udah pernah sendirian loh serayu full trip, tapi ya boleh lah rame-rame. Oke. Ayo. Tapi dengan syarat Mas Ambul ikut. Mas Irja ikut. Iya. Mas Ambul udah mukanya udah bayangin, aduh bentol gak ini gitu ya, bentol udah kebayang bakal gimana ini, gatel-gatel gak ini. Saya rencana antara bulan depan sih pengen pulang kampung ke Jawa. Mari kita tetapkan jadwal Mas Irja. Oke, siap. Eksekusi. Ayo. Lepasin jadwal yuk. Full trip ya, Serayu ya. Full trip, Serayu. Oke, siap. Mas Ambul, nggak boleh turun di Cimindi karena nggak berhenti. Nggak berhenti. Macam mana mau loncat di situ turunnya? Loncat di Cimindi. Nanti jadi viral kalau mau lompat ya. Iya. Iya. Jadi harus full trip. Tarik rem darurat. Aduh. Rem darurat. Tarik rem darurat. Aduh. Oke. Tahun depan bulan depan ya kita agendakan. Oke, bulan depan. Siap. Lanjut Pak moderator. Bentar, aku cari lagi sebentar. Bentar, mana lagi nih? Tuh ya, jadi pertanyaan kalian dijawab ya. Mas Irjan naik wikus. Mas Irjan naik wikus. Apa naik wikus saja? Naik wikus. Oh, nih. Udah dua kali. Apa naik Wijaya itu sama aja? Aduh, udah pernah. Aduh. Kalau ini boleh. Halo. Premium ya, jangan eksekutif ya. Premium ya. Oke. Ada yang naik Wijaya Kusuma loh. Ada yang naik Wijaya Kusuma peresmian dari Banyuwangi. Ngejar ke Banyuwangi itu naik pesawat dari Jakarta. Oh iya. Naik Gopar dari Bandung. Siapa sih? Kayak inget videonya gitu loh. Iya. Orfian. Yang di depan stasiun Banyuwangi itu ada nari-nari ya, ada selebrasi peresmian itu ya. Iya. Iya. Pagi-pagi itu ada yang bikin video naik Gopar gitu kan, tiba-tiba udah di Bandara Soekarno-Hatta terbang ke Banyuwangi tiba-tiba. Iya. Tiba-tiba nongol aja videonya tuh ada naik teleportasi gitu loh, tiba-tiba di Banyuwangi. Iya. Berarti gimana? Mau wiku atau serayu nih? Nah ini. Nunggu Mas Irja pulang aja lah. Prefer serayu Matar Maja sih. Itu lebih seru sih daripada Wijaya Kusuma. Oh Matar. Boleh Matar. Ayo. Matar. Oke Matar, oke. Pesen dari mana? Malang apa Jakarta? Jakarta dong. Nyampe Jakartanya gak enak. Oke dari Jakarta jam 10 ya. Sampai Malang jam 2 siang. Enggak, jam 2 siang ngapain? Setengah 3. Jam 2 pagi. Iya. Oke, Mas Risang, siap? Siaplah. Iya, enggak dengar. Pasti siaplah. Mas Risang enggak dengar kalian ngomongin apa. Cuma separuh doang.
Kalian ngomongin apa? Aku nggak denger. Waduh. Waduh. Waduh amat, waduh. Mas. Waduh. Enggak loh, bentar. Aku tuh mau tanya. Tadi sebenarnya aku juga bahas sama temanku ya, Matar Maja ya. Itu tuh selama itu ngapain gitu loh. Tahu PRK-nya enggak sih? Tahu. Enggak. Tahu. Disusulin. Enggak. Ya emang enggak lama, kena, enggak kena susul emang lama, Pak. Sebentar aku emang cek dulu. Lama. Coba hitung aja stasiun pemberhentiannya berapa. Diurut aja. Itu sih coba sih benar. Matar tuh. Enggak, perjalanannya memang lama. Itu memang lama tripnya. Di jalur Semarang Solo berhenti juga enggak dia? Berhenti stasiun jalur Semarang Solo 1282 282. Oh, Kedung Jati doang. Kedung Jati doang. Itu silang apa? Itu lama loh berhentinya. Itu lama loh, 12 silang, menit loh. Kita urut. Oke. Dari Jakarta ya. Pegaden Baru. Pegaden, Terisi. Terisi, Jati Barang. Jati Barang. Terisi berhenti. Iya. Terisi berhenti. Jati Barang. Hargulis nggak berhenti dia. Bucakan. Hargulis nggak. Babakan. Iya, Babakan asli. Babakan loh, berhenti. Babakan aja Tawang Jaya berhenti loh. Babakan Tawang Jaya berhenti juga. Loh. Iya, berhenti juga. Ya, normal. Saya Pasar Senen, Pegaden. Pegaden, Terisi, Jatibarang, Bucakan, Babakan. Tegal. Brebes enggak? Tegal, oke. Okay. Tegal. Pekalongan. Weleri. Tawang. Pekalongan. Weleri enggak. Pemalang. Weleri enggak. Tawang. Tawang. Kedung Jati. Cepres. Ya udah, Ngawi. Mulai ngecer di situ udah. Iya. Oke. Okay. Ngawi, Magetan, Madiun, Nganjuk, Kertosono, Kediri, Tulungagung, Ngunut, Blitar, Wulingi, Kesambean, Sumber Pucung, Panjen. Sumber Pucung. Enggak tahu. Ya, ada loh ya penumpangnya, jangan salah menit, ya. Ada loh penumpangnya. Berpucung 3 menit, Pak. Ada loh penumpangnya. Ada ternyata. Itu enggak ada kayaknya. Itu di Kedung Jati berhenti 12 menit ngapain ya? Silang kayaknya. Silang. Harusnya silang. Paling joglo. Silang sesamanya kalau enggak salah. Sesamanya. Oh iya. Sesamanya. Oke, dilihat ya. 281 Pemberhentian ya. Dia polos apa? Supa. 28. Polos harusnya kan enggak ada perubahan toh. Harusnya polos, Pak. Polos ya. Harusnya polos. Oke. Okay. Oh iya dia silang bentar. Semarang Tawang Kedung Jati 28 Kedung Jati 1821. Dia Tambul bisa lah ini. Berapa jam sih? Enggak, Pak. Matar enggak silang sesamanya di Kedung Jati. Soalnya dia 281-nya nyampe Semarangnya udah jam 6. Oh, Tawang berarti ya, ketemu di Tawang ya? Atau ya, di tengah-tengah? Oh, enggak ketemu di Tawang. Paling ketemunya di Kedung Jati silang Brantas. Joglo apa Brantas? Oh, Brantas. Iya, Brantas. Oh, 9 apa Brantas? Benar-benar Brantas, benar. Silang Brantas, iya. Sangar Brantas. Silang Brantas benar. Silang Brantas 109. Oke. Lanjut ya. Solo Jebres, tadi pemberhentian ke-11. Nah. Terus Ngawi. Ngawi, Magetan. Magetan, Madiun, Nganjuk. Kertosono, Kediri, Tulungagung, Ngunut, Blitar, Wulingi, Kesamben, Sumber Pucung, Kepanjen, Kota Lama, Malang. Malang. Iya. Kedan. Sangat. Mas Risa enggak ada kesan? Sangar. Tadet, perkanya seperti itu. Mas Risang. Bisa loh, Kak. Mas Risang. Bisa lah. Bisa lah. Apa esensinya naik Matar Maja Jakarta Cirebon doang? Itu apa esensinya? Jakarta Matar Maja. Esensinya itu judulnya sudah nongol di YouTube. Titik. Tapi Jakarta Cirebon. Jakarta Cirebon doang. Oh, tidak masalah. Yang penting judulnya sudah ada nongol. Ya. Tek, Matar Maja. Begini, udah selesai, mas. Clear. Begini, Mas.
gitu. Algoritmanya Mataram nggak ada, nggak ada, nggak ada. Algoritmanya yang dicerita nggak ada, nggak ada. Ayo, ayo, aku nggak peduli. Algoritmanya YouTube itu dari Mataram aja, Jakarta Malang, Mas, bukan Jakarta Cirebon. Oh, enggak masalah. Algoritmanya YouTube nyari Mataram. Yang penting judulnya, yang penting judulnya nih. Udah. Naik Mataram aja. Teng, teng, teng. Habis. Sudah. Sudah, jangan berteman. Biar nyobain kereta api di Fre 1 macam mana. Nah, aku tunggu di Fre 1 biar nyobain kereta api di Fre 1 macam mana. Yo, aku malah lebih suka beli tiket. Oke, di Fre. Beli tiket ternyata jendelanya warna merah, enggak jelas. Iku habis itu waktu 2000 berapa ya? 17 tuh sensasinya emang jos mantep sih lewat jalur Medan ke arah Kisaran sana. Drag. Iya. Sama sekarang. Waduh. Medan Kisaran. Aku naik KLS dulu lah. ALS. Pak moderator. Mau sambil ke Divre 1 cuma ya. Hunting doang ya? Silakan. Oke, lanjut. Sempat ya. Naik Lelawangsa 1 tok karena waktu itu kan otomatis apa aku harus segera pulang kan karena dapat kabar duka jadi nggak bisa lama di sana. Oh iya, yang cerita itu tahu Lelawangsa. Sekarang sampai 30 ya teman-teman. BB302 atau BB303. Jadi sebelum diganti menjadi KRD lagi, ayolah ke Divre 1 nyobain kapan lagi kan ditarik BB302 atau 303. Kalau udah boleh antigen deh. Iya benar sih kayak PCR tuh. Iya, iya. Nunggu 24 jamnya itu yang itu. Silakan Pak moderator. Oke, aku cari lagi. Bentar. Tadi tuh ada ketemu apa ya? Mas, rangkaian yang di Randegan itu konservasi bukan? Iya. Mas Garda yang paham. Konservasi. Cuti, okay, rangkaian cuti. Cuti. Oke. Silakan Pak Moder. Sampai jam berapa ini? Bebas. 30? Aku boleh, bebas. 30. Bebas. Aku ngikutin yang punya pak aja. Ya, 30 iya. Keberatan enggak? Kalau keberatan kita ringanin. Enggak sih, 30 aman sih. Oke, 30, teman-teman. Lanjut Pak Moder. Ada yang usul nih, Sri Tanjung sambung Bengawan full trip. Allah. Boleh? Ayo ajar aja. Mana? Tapi jamnya enggak nyambung, enggak enak. Atas lagi, atas lagi. Tanjung nyambung. Nyambung, Mas, Tanjung nyambung. Nyambung. Kalau dari Jakarta enggak nyambung. Dari Jakarta enggak nyambung, gimana? Dari timur nyambung. Di mana Pak? Di Pak Andal siapa? Coba ke atas Ade Chandra. Oke, dicari. Eden Lem Sri Tanjung sambung Bengawan. Lempoh banget tapi lempoh itu. 24 jam Medan. Aku ke Banyuwangi naik apa? Wikus. Nah, Mas Garda belum pernah kan? Mas Garda belum pernah kan? Aku cuma sampai Jember doang pernahnya. Wikus, iya. Naik Wikus. Aku belum pernah sama sekali 29. Naik Wikus sampai Ketapang jam 7 pagi. Ya. Mepet banget lanjutnya? Mepet lanjutnya banget jam 7, kan ketemunya di Banyuwangi Kota. Banyuwangi Kota, iya. Gak nyampe. Jalan-jalan dulu. Ya, apa kita? Agak susah sih dari 25 nih. Iya susah saya. Tapi cari yang bisa terjangkau semuanya gitu loh. Masalah dari 23 juga susah ini. Iya. Tapi kalau sarannya itu gak masuk. Gak masuk. Dan 24 jam coy. Itu 24 jam asli naik kayak gitu tapi seru sih kalau sendiri nggak masuk ya rame-rame. Nggak kelihatan capek kalau rame. Aduh. Oke, yang usulnya tuh yang bisa masuk kita semua gitu loh. Progo sambung Sri Tanjung bisa nggak nyambung nggak Progo sambung nyambung bisa nyambung tapi mepet nyambung. Di lempuyangannya maksudnya ngeri lempuyangannya mepet ya. Sejam. Iya, sejam sih. Spare-nya sejam. Lawang Sewu kabarnya gimana? Goib.
Goib, masih goib. Belum. Blambangan Express, goib. Belum. Belum. Ini untuk masih Irja nih. Kalau pandemi berakhir, Mas Irja pengen coba KA di luar negeri lagi enggak? Kas. Oh. Ayo, saya ngajak Ambul. Saya ngajak Ambul master perkeretaapian Indonesia. Go internasional. Iyalah, dia ajak lah bahasa Inggris kok, yo. Enggak, okay. Izinnya susah, no, enggak. Izinnya susah, enggak. Kambul pernah kemana? Kerantai kerja. Enggak pernah. Kerjaan, maksudnya izin instansinya susah. Oh iya, aku tiap instansi beda aturan soalnya. Oh iya. Oke, siap. Lanjut Pak Modern. Oke, aku cari lagi bentar. KA Jayakarta bagian pembangkitnya kok bisa kobong ya? Apa ini? Ada dieselnya nggak sih? Ini yang kobongnya kapan yang kemarin? Karena terlalu panas. Overheat. Oh ya, overheat. Gensetnya terlalu panas. Iya, terlalu panas. Tadi udah dijawab ya, teman-teman. Yang ini ya udah dijawab ya. Itu konservasi. Konservasi ya. Iya, ada Instrail dong, Puong. Mana? Atas siapa? Coba atas. Scroll Instrail dong, admin. Wah, ada Pak Admin. Pak Admin siapa? Endorse lagi dong. Pak Pikar ya. Iya. Itu Mas Irja mau giveaway lagi. Oma ngeri. Giveaway kuis. Oh iya, kita belum bikin kuis ya. Kuis. Katanya, ya kabut. Kapan nih kabut? Iya nih. Kak Ambul bisa kapan lagi nih? Apa? Kita bikin kuis Kak Ambul. Kita bikin kuis. Kuis. Iya. Nanti hadiahnya kan dari Kak Ambul. Ya, kuisnya tentang Ambul. Oh iya, kuisnya tentang ya tul Ambul. Ya tul. Ya tul. Apa sih maksudnya Pak Pikar ya, Pak Pikar. Pak Pikar. Pak Pikar, selamat malam. Kok Divre enggak bilang-bilang nih Pak Pikar ini? Orang penting. Orang penting emang. Lanjut. Kereta api yang paling sering dinaikin Ambul apa? Jawabannya lokal Bandung Raya. Oh iya. Lokal Baraya lah, jelas. Lokal Baraya. Sekarang udah Lodaya bukan Turangga, ingat lokal ya. Baraya. Ingat ya, kisi-kisinya K1 kesukaan Mas Ambul itu ya jawabannya tadi ya. 08416. Itu favorit sepanjang masnya ke Ambul. K1 8416. Iya, benar sekali. Iya. Benar sekali. Iya, betul sekali. Sama 5303. Itu makanan favorit di Purwokerto. Sama 5303, tolong dicatat ya. Besok keluar di kuis. 5303 ya. Yang mana ya? 5303 itu yang mana ya? Seberani. Kaca itu kan, kaca bisnis. Kumarang. Ya, Kumarang. Oh iya, Kumarang. Kursinya kaca. Dulu rajut merah. Iya. Iya, rajut ya. Merah. Yang warna merah. Yang Mas Ambul tuh yang diinget-inget tuh 5502 Malioboro Express Kediri Yogyakarta berangkat Kediri jam 23 sekian. Kursi warna merah itu paling diinget-inget tuh 5502 tuh. Aku duduk paling depan dan itu jaraknya dari dinding itu kayaknya sekian puluh meter. Itu toiletnya dihilangin. Itu toilet dihilangin itu. Jembarnya Mas Allah itu. Toilet dihilangin. Itu sekarang udah konservasi di itu, di Rempuyangan, di PKLG. Aduh. Malam-malam naik ya, naik dari Kediri ya. Kediri Jogja. Ampun. Oh, dari Kediri. Itu paling depan. Oh, dulu ya dong, aku berkunjung. Berkunjung ya. 5502, 8416, inget-inget ya. 5502. Ya? Kalau perlu dicatat. Dicatat 8416 juga. Oh, 8416 juga. Rangkaian gendut gimana favorit kabarnya, Abul? Mas? Doho Penataran. Bisa. Apa itu? Ceritanya bisa. Bayangin toh, coba lihat di YouTube kan, zaman Doho masih muter lock di Sukomoro sama Baron, videonya paling bagus dan viewsnya paling tinggi siapa? Videonya Ambul. Gak ada yang ngalahin.
Jos, Jos. Pagi-pagi udah disukai orang. Luar biasa, Jos. Yes. Entah sore lupa wo ya. Lihat Goho puter lock di situ. Mantap. Kita nonton bareng, apa judulnya? Nobar. Apa judulnya, Ja? Entar aku cari. Ikut Ton Piro sih. Ampun. Enggak tahu ya sama. Ikut Ton Piro. Eh. Lihat nih ya, video 7 tahun yang lalu itu masih ada. Luar biasa loh. Itu loh, luar biasa. Oh ini coba ya 7 tahun yang lalu loh. Cuma, mana? Judulnya Kak Asrayu. Kak Asrayu lewat berpadalarang tuh. Lewat padalarang pinggir jalan. Viewsnya ratusan ribu, hampir 1 juta. Sekarang udah kalah dong sama viewnya kalian-kalian. Duh. Coba lihat. Enggak lah. Coba lihat. Double head. Mana? Ketel 100 bentar, juta aku, ya lihat coba. Ngeri banget. Judulnya apa? Aku lagi search. Double head Kak Ketel. Sama ini loh. 100 juta yang nonton. Masuk TV. Mas, siapa yang pernah masuk TV? Bisa ditampilin? Mana judulnya? Oh iya. Astagfirullah. Mana aduh, nih? Ini nanti banyak dibully nih. Aku harus segera berdoa supaya dapat mobil baru. Ini yang mana nih videonya nih? Itu yang mana? Ada yang 7 tahun yang lalu. Stasiun Sukomoro. Gitu. Itu kereta apa sih? Luar biasa loh. Tuh ya. Oh ini. Tuh. 8 tahun. Ini. 6 tahun. 8 tahun. Yuk kita tonton. Ngeri. 8 tahun tuh berarti 2000. Walaksanya. Ya, skip. Kita percaya apa? Iya, jangan di skip. Aku aja malah. Aku aja malah lupa loh ada video begini. Ya itu karena saking banyaknya. Saking banyaknya sampai lupa. Tuh, bagus itu banget ini pakai kamera apa? Zoom sampai Saturnus coba tuh zoomnya, zoom kameranya. Zoomnya bersih ya, enggak burik ya. Enggak. Dulu jargonnya sampai ya. Pluto aja. Ja, dulu jargonnya sampai Pluto. Gila, zoomnya bersih banget loh. Eh jujur loh. Ini tuh dulu kan saya pakai Camtik pertama tuh. Terus beli kamera lagi. Referensinya dari Ambul. Serius. Tuh. Merknya Canon Powershoot SX berapa IS gitu nggak lupa. Oh anu yang prosumer itu bukan? Prosumer. Zoomnya memang sampai Pluto emang netan. Iya 200 kali zoom itu. Tuh Mas itu. Ambul itu dari dulu itu udah punya kekuatan tangan batu. Coba lihat nggak gerak-gerak dia tuh. Nggak seki loh ya, videonya nggak seki loh. Nggak tremor loh bentar, videonya. Bentar. Aku malah jadi penasaran aku ke situ naik apa sih? Jangan tanya kita lah. Anda sendiri naik ke sana naik apa? Ini sama Rangga atau Proman sih, sama Pras kelihatannya tuh. Oh sama Panda yo. Oh iya, oh diantar Panda. Sama Pras Panda. Oh berarti aku pas berarti pas naik. Enggak, ini kayaknya Turangga turun Nganjuk. Wah, tuh gila nih Turangga turun Nganjuk dong. Gile. Sambil ke Wilangan apa mana sih yang itu? Luar biasa. Awar-awar. Terus yang apa sih? Ah, aku lupa nama stasiunnya. Aku nggak pernah kesini loh serius. Saradan. Gila, muter di Sukomoro. Muter di Sukomoro loh. 28.000. Itu dulu kenapa sih keretanya jadi muternya di situ? Aku cuma diajak sama Pandai itu enggak ngerti ceritanya. LS Kertosono Songan. Kertosono Songan. Oke. Zaman-zaman awal-awal enggak boleh ada Songan tuh. Oh, makanya dipindahnya muter ke situ ya. Doho yang dari Bitar muternya Sukomoro. Doho yang dari Surabaya muternya Baron. Gila ini legend banget. Enggak ngerti. Ini harta karun loh. Videonya harta karun loh. Iya, serius.
Coba kapan lagi? Coba video double headed KA Ketel coba. Cari 100 juta yang nonton. Buka profilnya aja, buka profilnya. Ya, langsung profilnya, langsung. Ayo, ngeri. Yes, kan? Astagfirullah. Lah, enggak apa-apa, ayo bully terus coy. biar doaku semuanya terkabulin itu ya Tuhan. Ya, ini Cak Nan kalah loh, Deni Cak Nan. Ini enggak bully. Video 5 tahun yang lalu bukan nih. Kalah. Ayo Pak, video jam berapa? Video jam berapa? Yang di kok video jam berapa? Kok video jam berapa? Aku jadi salah nanya. Jam berapa? Ketel gitu. Risa Anggara. Aduh. 101 juta. Tuh. 104 juta view, guys. Itu videonya Deni Cak Nan dari Boy Gang kalah sama Ambul. Ngeri banget emang Ambul. 104 juta loh yang nonton, lihat nih. Ini di Palembang nih ya. Ngeri. Tuh, iya, Palembang 104 juta. 657.901. Gila. Set di Palembang ini. Tuh ke Palembang yuk, ke sinilah. Tapi kayaknya ini katanya spot ini udah dipagar ya. Ya, udah nggak boleh tahu. Mas Ambul. Terakhir saya ke sana 2018 apa ya? Udah dipagar dan itu ditanya banget ngapain Mas sini, padahal cuma foto-foto doang. Waduh, udah nggak bisa lagi ke situ berarti ya. Keramasan kan udah jadi stasiun juga. Padahal sini ramai banget loh aktivitasnya CC204 Sliwuran terus ini. Iya, benar. Berarti bisanya hunting tuh di bawah flyover yang stasiun Keramasan aja. Iya, Keramasan. 104 juta dong. Wes ngeri. Ayo ke Palembang yuk. Ayolah, pengen banget. Ke Palembang. Naik Saradan daerah Madiun, betul Mbak Nur, daerah Madiun. Saradan itu. Benar. Kabupaten. Oi. Mas, apa ini? Tolong kembali lagi back. Apalagi Irjen. Nah, apalagi ini? Tuh, double headed lokomotif mogok itu. Bus itu ngeri juga. Itu sama siapa? Ini yang nomor siapa? Itu siapa itu? Itu pakai jaket kebanggaan. Jaket kampus. Aduh. Jaket kampus. Pemalang hadir, Mas. Halo Pemalang. Ya. Sambil bacain komentar di komen. Itu momen banget ya Mas Ambul ya. Kita hunting di saat-saat bagian atas silangan di situ, yeah. Keren banget. Iya. Yeah. Oh ya, pengin lihat duetnya Mas Irje sama Mas Risang? Tolong Mas Dimas naik Krakatau benar. Kalau pengen foto lagi ambil tidur di Krakatau, saya masih punya posisinya. itu parah sih, itu tahun berapa ya? Mas ambil itu nginep di kosku loh itu. Itu perjuangan banget loh. Ya, iya loh, itu perjuangan. Perjuangan apa ini? Perjuangan apa nih? Ada cerita di balik ini? Ada cerita nggak? Ya kan aku harus dari Bandung harus ke Jakarta dulu, terus ke kosannya Irja, terus berangkat malam. Star Irja. Kita laporkan dari pelabuhan Merak. Luar biasa. Luar dalam. Ya Allah, wajahnya itu loh berubah drastis. Itu. Itu nyampe Merak jam piro sih, Ja? Nyampe Merak. Jam 2 pagi kita ngemper di tempat duduk stasiun Merak ya, Pak. Di situ masih itu jam 2 pagi. Iya. Mas Ambul nyetak tiket KA Lodaya Lebaran, waktu Lebaran. Siap. Tiket warna biru. Cek. Masih inget banget aku. Nyampe sana jam 2 pagi, terus dikeruputin nyamuk, duduk di tempat apa tunggu yang remang-remang. Aduh, astaga itu. Berangkat lagi jam 9 ya, Mas Ambul ya. Sekarang kayaknya udah nggak punya motivasi yang segitunya lagi kalau sampai ngebela-belain sampai dini hari gitu loh. Tapi dulu kita
beruntungnya bisa mengabadikan KA Patas Merak, KA Kalima ya Mas Ambul ya, berangkat dari stasiun Merak tuh. Betul, betul, betul. Nah, ini udah sekarang mah udah nggak ada. Ya Allah, ya Allah. Datang jam 2 terus ke tolong di-pause ekspresinya. Ekspresi saya. Tolong di-pause ekspresinya. Dipasang story ya guys, dipasang story ya, dipasang story ya. Dipasang story ya. Nah itu tuh story semuanya ya. Itu tahun berapa sih? Itu liatin dong, itu tahun berapa? Itu tahun berapa itu? Tahun 2016. 2016. Tolong live ini di screenshot, masukin ke IG. Mention kita ya. Tag kita-kita ya. Tag kita-kita ya. 2016 ya? Iya, 2016. Zaman Mas Ambul nyari stempel stasiun. Duh, kamu juga aja. Ya, berburu ya. Berburu cap. Masih muda banget. Sekarang udah tua gitu ya. Ya Allah. Berarti itu tandanya ini, tandanya tahun, waktu itu berlalu. Waktu itu berlalu sangat cepat sampai ya, kita enggak kerasa. Dibikin stiker WA. Enggak ke stasiun Merak. Udah berapa tahun ya? Dibikin stiker WA. Itu parah sih. Tahu enggak? Itu yang Mas yang aku nge-vlog waktu mau naik apa ya? Yang aku salah ngomong ya, yang Argo Parahyangan tiba di Gambir kan harusnya, terus tiba di Bandung itu aja sampai banyak yang rame-rame gitu. Padahal cuma salah ngomong doang ya. Ini. Namanya nge-vlog kan bisa ngomong ya wajar gitu. Itu di vlog yang mana? Memang enggak sadar aku lupa, loh, ya. Waktu kita nge-vlog kayak gitu kan. Kadang kita salah ngomong, Bray. Kita salah ngomong, ya, kita salah pengucapan gitu. Jadi kan jadi ya mohon maaf ya, namanya manusia ya bisa salah gitu ya. Langsung jadi iya, langsung menjadi ramai. Kan aku harusnya ngomong Argo Parahyangan tiba di Gambir gitu kan, malah ngomong tiba di Bandung. Jadi salah ucap. Astagfirullah. Irjas itu Bang, tolong izin share ke grup. Oke, Mbak. Mbak Nur. Siap. PT KAI tolong kembalikan tiket seperti ini PT KAI. Kok dulu udah ngerti-ngerti ngevlog ya, astaga. Oh ini belum dicap. Oh, itu kayak zaman awal-awal masih kaku banget gak sih Mas Ambul? Sangat-sangat kaku, sangat-sangat kaku. Mas Risang dicari topik channel. Mas Risang piye kabar? Resui ora tau tumon. Kabar baik, kabar baik. Terima kasih yang udah menanyakan kabar. Semoga kalian juga sehat-sehat semuanya. Ya ini cap, ya, ini cap, ini cap, ini cap, ini cap. Masa loh sampai ditungguin loh itu loh. Itulah stempel, ya Allah, itu aku ngapain ya Allah. Itu. Aku masih inget banget itu namaku ditulis salah tuh. Aku gak terima sebetulnya. Kurang okay. Satu huruf. Oke. Stabiloin. Dulu seru ya, ada dicap, ya, stabiloin gitu. Iya, itulah. Sayang ya Kak Krakatau dihapus karena mengganggu perjalanan KRL. Kita udah Wah, keren banget emang. Calon-calon vlogger terlihat dari sini. Iya, bibitnya udah kelihatan ya Irja ya. Bibitnya udah kelihatan. 5 tahun kemudian jadi YouTuber spektakuler emang. 35 bintang. Harga tiketnya. Tapi dulu pertama naik gila, kereta gitu. Kayak model gitu tuh gelodak-gelodak lumayan loh, kerasa loh gelodak-gelodaknya. Iya, gelodak-gelodak sampai sekarang. Apakah aku dulu kan mikirnya oh mungkin rel ke arah sana enggak sebagus rel jalur utama yang utama di sini. Ya, tapi ada benernya juga sih. Ada benernya juga sih. Iya. Tapi dulu keretanya naik Krakatau busuk di jalan. Busuk di jalan. Jalur selatan belum double track. Di Cirebon ganti lokomotif edan. Loh, jam? Iya. Belum pernah kan Purwokerto Kroya hampir 2 jam. Oh, belum pernah. Edan. Tanya Pak Alip. Tanya Pak Alip. Switch over. Enggak. Kebasan silang 2. Randegan silang 3. Oh, zaman 7095 ya? Iya. Iya, 7096. 7096. Parah. Ada lagi enggak video yang inspeksi toilet?
Saya Krakato 20 jam pernah kok. Guys, bateriku udah melemah tinggal 5%. Ya udah 40. Ya udah ya, diakhirin aja ya. Besok kita ketemu lagi. Iya, sorry, bateriku juga udah sekarat banget. Terima kasih teman-teman sudah hadir, Mas Ambul, Mas Irja telah memeriahkan live kita. Jangan lupa buat teman-teman subscribe channel kita di bawah ya. Jangan lupa ya. Dan tunggu abadikan, live berikutnya. Abadikan vlog-vlog Mas Ambul. Oh iya, jangan lupa live ini, live ini tolong di screenshot, masukkan ke IG, ya, di story, lalu mention kita-kita ya. Nanti kita repost, ya nanti kita repost balinya. Terutama tadi di bagian vlognya Mas Risang ya. Okay. Pas melongo. Nah, hashtagnya satu dekade berkarya. Hashtagnya jangan lupa. Satu dekade berkarya. Terima kasih. Semuanya. Apalah dia baterainya enggak kuat. Bye. Thank you. Dadah. Bye.